kepada Bapak Juan. Baik, tes tes bisa masuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati para pembicara yang telah hadir di acara pagi hari ini. Yang pertama Bapak Dr. Daryono, MSI. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Yang kedua Pak Dr. Mudrik Rahmawan dari Rahmawan dari LIPI yang sekarang jadi BRIN. Selamat pagi, Bapak Mudrik. Pagi, Pak Juan. Yang berikutnya adalah Bapak Ibnu Rusdi, MSc, dari Universitas Syekh Kuala. Selamat pagi, Bapak Ibnu Rusdi. Selamat pagi, Mas. Baik, Bapak dan Ibu semuanya serta rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir di dalam acara webinar pada pagi hari ini. Untuk webinar pada pagi hari ini, tema yang kita angkat adalah mitigasi gempa sesar aktif. Yang acara pada pagi hari ini merupakan acara yang luar biasa karena kita telah kedatangan tamu narasumber yang luar biasa yang telah cukup lama gitu tentang masalah kegempaan bencana khususnya di Indonesia ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya bahwa webinar kali ini sebenarnya ini ditunjukkan kepada mahasiswa dari program KMMI untuk mitigasi bencana geologi. Yang utamanya jadi mohon rekan-rekan semuanya yang hari ini yang belum hadir di ruang Zoom ini mohon segera untuk masuk di Zoom ini. Kemudian tentunya juga kepada umum pada Bapak Ibu yang juga ada di sini kita akan simak bersama-sama untuk webinar pada pagi ini. Baik, mungkin nanti untuk hari ini yang pertama yang sampaikan nanti dari mohon dari Bapak Ibu Bapak semuanya yang bicara di sini sekiranya nanti dalam menyampaikan dari materi kurang lebih 45 menit nanti mungkin dimulai dari Pak Daryono gitu kemudian Pak Menteri sama kemudian yang terakhir Pak Imurus. Nanti sebelum itu nanti diawali dengan Pak Dr. Amin Widodo untuk kiranya memberikan update itu apa yang boleh jadi dari ITS yang telah dikerjakan mengenai tentang gempa aktif mitigasi gempa sesar aktif ini karena kita tahu bahwa semenjak pusat gempa nasional tahun 2017 mensosialisasikan bahwa di Surabaya ini terlewati oleh dua sesar aktif yang melewati kota di Surabaya ini. Satu sesar Surabaya dan satu sesar Waru yang dari masing-masing setidaknya berpotensi 6,5 mohon maaf. Untuk itu yang pertama mohon Pak Amin Widodo, Dr. Amin Widodo untuk setidaknya sedikit memberikan mengawali dari acara untuk diskusi pada pagi hari ini. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Juan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa kumpul lagi bersama untuk melakukan mendengarkan webinar tentang gempa dalam hal ini. Saya dari mewakili jurusan Departemen Teknik Geofisika mengucapkan terima kasih kepada para narasumber Pak Daryono, Pak Mudrik, dan Pak Ibnu. Jadi acara pagi hari ini sebetulnya pada waktu itu kita ada mata kuliah mitigasi bencana geologi. Nah, untuk semester ini tugas mereka adalah menganalisis mitigasi bencana sesar aktif. Nah, untuk itu mereka butuh bekal, istilahnya demikian. Maka kita mengundang narasumber yang terkait dengan sesar aktif ini. Nah, kita sendiri dari Surabaya sebenarnya kita sudah melakukan banyak hal dan
sudah publikasi, nanti kita mungkin akan berikan lewat chat saja, jadi file-file kita kirimkan untuk mungkin nanti bisa menjadi bacaan ke semua pihak yang ada yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Mungkin demikian karena supaya ini waktunya biar enggak terlalu lama. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber dan terima kasih sekali kepada para peserta webinar pagi ini. Saya kira banyak sekali yang ikut. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Aman Widodo atas dari pembukaannya. Kemudian untuk yang pertama, mohon nanti Pak Daryono untuk berkenan mengawali pada webinar kali ini. Namun sebelumnya saya sampaikan biodata singkat dari Pak Dr. Daryono SSCMSI. Beliau lahir di Semarang. Kemudian beliau menyelesaikan gelar diploma ahli madya di Akademi Meteorologi Geofisika AMG. Kemudian melanjutkan sarjana di Universitas Indonesia. Kemudian lanjutkan dengan magister di Universitas Udayana. Kemudian dilanjutkan dengan gelar doktoral di Universitas Gajah Mada. Beliau ini sangat aktif sekali tentang mitigasi bencana ini, khususnya di media-media itu kayaknya Pak Daryono ini sangat terkenal sekali. Banyak juga menulis di artikel opini di berita media massa. Gitu. Kira-kira itu perkenalan untuk pembicara yang pertama ini, Pak Dr. Daryono. Untuk itu kami persilakan setidaknya 45 menit dari sekarang, Bapak. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Yang gue hormati Prof. Amin selaku prakarsa, kemudian para narasumber, ini Pak Menteri keren sekali, juga bisa hadir, alhamdulillah. Teman-teman semua, para penggiat mitigasi bencana, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, bisa melakukan diskusi terkait dengan tema yang menarik ya. Terkait dengan mitigasi secara aktif ya. Baik, saya akan share screen. Nah. Kajian pagi ini sangat menarik karena memang kita memiliki permasalahan besar terkait dengan mitigasi gempa ya. Karena kalau kita melihat catatan sejarah gempa kita itu katakanlah yang catatan formal yang tertulis itu sudah sejak 1600-an ya. Itu gempa merusak itu terus terjadi. Apa yang terjadi tahun 1699 seperti kerusakan di Batavia yang kemudian tahun 1700-an, 1800-an itu mulai 1800 foto-foto sudah ada ya. Nah, sayangnya hingga saat ini, saat tahun ini pun ketika terjadi gempa juga masih terjadi kerusakan dan menelan korban jiwa. Katakanlah untuk contoh gempa Masin Mamuju, kemudian gempa Jawa Timur itu tidak ada bedanya dengan gempa-gempa yang telah terjadi pada tahun 1600, 700, 800-an. Artinya kita memang masih jalan di tempat dalam mitigasi gempa bumi. Nah, saat ini kita membahas aktif ya, dan aktif itu menjadi menarik itu karena jalur sesarnya itu banyak yang darat ya. Ya, karena memang untuk mengidentifikasi sesar di dasar laut butuh effort yang lebih ya. Tapi yang pasti kalau megatras kita itu kan ada di laut ya. Tapi yang pasti gempa-gempa dangkal di Sumatera, Jawa, Bali, kemudian yang ada di lebih besar itu seperti di Sulawesi, Papua itu kan banyak di darat ya, dekat permukimannya. Sehingga ini yang menjadi permasalahan risiko ke depannya. Karena memang kita contoh gempa Yogyakarta, 6,4 itu sebenarnya tidak terlalu besar ya untuk gempa-gempa di laut megatras ya. Tetapi karena di dekat permukiman, maka berbahaya. Gempa Pidijaya, gempa Lombok, gempa Palu, ya, itu semua terminan bahwa gempa-gempa besar aktif itu butuh perhatian. Terkadang kita terlalu euforia dengan megatras ya. Tetapi lupa
bahwa sumber gempa di sebelah rumah kita, tempat anak kita sekolah, tempat kita bekerja itu berdekatan dengan sumber gempa. Ya, itu tentu saja harus kita antisipasi bersama. Ini tema yang menarik sekali, Pak Amin dan Bapak Ibu. Jadi, saya melihat di sini beberapa kawan juga bukan dari ilmu kebumian, sehingga saya agak umum ceritanya. Nah, penting kita itu mengenali sumber gempa ya, ya supaya kita ya punya bekal konsep dalam menilai insiden gempa ya. Bahwa sumber gempa itu bisa dikelompokkan menjadi empat ya. Yang pertama itu zona guncangan lempeng atau subduksi. Nah, orang menyebutnya zona megatras ya. Kalau itu yang ada di kedalaman 150 di tumbukan lempeng di bidang kontak antar lempeng. Kemudian kalau ke bawah lagi di lansir Benioff itu 70 sampai 250. Nah, atau di atas 300 sudah sulit untuk menceritakan bagaimana gempa itu terjadi dan banyak teori. Kemudian yang kedua adalah zona sesar kerak dangkal ya, shallow crustal earthquake ya, di mana gempa terjadi pada kerak dangkal. Ini gempa kerak dangkal itu sumber gempa yang sudah dikenali dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli kebumian. Ambil contoh gempa sesar besar Sumatera, sesar Opa, kemudian sesar di Cimandiri, sesar Lembang ya, lalu Koro, itu semua sesar yang kita sebut sebagai shallow crustal ya, karena memang jelas keberadaannya dan jalurnya juga sudah dipetakan dengan sangat baik ya. Yang kemudian zona sumber gempa menyebar atau diffuse ya, yaitu sumber gempa di daerah yang memiliki kegempaan sama seperti punya berhubungan dengan zona backup basin karena fragmen granit kontinen yang seperti ada di Bangke, Sula, dan itu adalah zona gempa menyebar atau diffuse-nya. Ini agak berbeda dengan zona gempa kerak dangkal. Yang terakhir gempa background ya. Background itu apa ya? Daerah yang tidak diketahui asal gempanya dan sedikit memiliki catatan gempa, tetapi berpotensi gempa. Ya. Kita bisa melihat di sini di Kalimantan itu banyak sekali gempa-gempa kecil ya. Bahkan pada tahun 2016 itu ada gempa Kandawangan yang kekuatannya 5,1 dan merusak. Ini disebut sebagai gempa-gempa latar belakang atau background. Nah, ini adalah bekal kita dalam mengenali sumber gempa ya. Nah, sekarang kita perlu yang memahami sesar aktif dan gempa bumi. Ya. Nah, sesar aktif itu tergolong sumber gempa kerak dangkal seperti kita sebut sebelumnya, yang dapat dikenali kenampakannya melalui bentuk lahan baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Seperti yang dilakukan Pak Mutrik ini, beliau sangat pakar dalam mengenali, ya. Mengenali jejak sesar berdasarkan morfologinya. Termasuk juga sampai ke trencingnya kalau memang dari atas itu belum mendapat informasi yang lengkap. Nah, sesar aktif adalah sesar yang berulang kali memicu gempa dan pada masa lalu dan riwayatnya menunjukkan kemungkinan akan aktif kembali. Ya. Ini sebetulnya sesar aktif ya. Kemudian tingkat risiko gempa sesar aktif tergantung kepada interval pengulangan ya. Ya kalau memang perulangannya ya tentu saja perulangannya sering ya berarti memang dia memang sangat aktif ya dengan risikonya tinggi untuk wilayah tersebut. Kompleks sesar ada spice play-nya yang itu semua bisa menimbulkan apa ya? Outfault seismicity ya seperti yang terjadi di Ambon 2019 awal ya 2018 akhir ya. Kemudian di daerah jalur sesar Palu Koro itu ada spice play-nya yang di sebelah timurnya itu kompleks sekali ya. Nanti Pak Mutri mungkin cerita ini. Kemudian perkembangan wilayah. Dan saja kalau perkembangan wilayahnya semakin maju, semakin padat, di mana ada sesar aktif, tentu saja ini akan menambah risiko yang lebih besarnya. Nah, ini adalah gambaran karakter sesar ya. Jadi sesar aktif itu ada yang dulu aktif ya, kemudian tidak aktif ya. Jadi kita mendapati banyak sekali sesar-sesar tersier ya. Tetapi tampaknya sini saat ini sudah tidak aktif lagi ya. Ya, nanti
kalau kita melihat ada sesar-sesar yang disebut sesar purba ya, kemudian tidak aktif lagi, itu memang itu memang bisa terjadi karena faktor-faktor virus proses dinamika tertentu. Nah kalau yang tengah ini adalah active fault ya, ini terus terjadi aktivitas ya masih seperti misalnya sesar Cimandiri itu sangat aktif ya, kemudian sesar Sumatera juga menunjukkan keaktifan yang jelas ya. Nah kemudian ini ada yang terbaru ini adalah reaktivasi fault ya, sesar yang teraktivasi. Memang gempanya itu dulu pernah aktif pada masa lalu ya, kemudian sempat dorman istilahnya, sempat berhenti ya. Tapi karena satu hal tertrigger lagi sehingga terjadi gempa. Jadi ini tiga ini yang perlu kita pahami bahwa ada jenis inactive fault atau yang sesar tidak aktif, kemudian sesar yang aktif dan sesar yang dulu tidak aktif tapi aktif lagi. Ini perlu untuk bekal untuk adik-adik mahasiswa. Nah, di sini juga ada karakteristik aktivitas sesar gempa sesar aktif ini seperti ini. Ada tiga lagi ya. Ini yang karakteristiknya itu gede gempanya, tapi kemudian periodisitasnya lama tidak terjadi lagi ya. Kemudian creeping ya. Creeping ini gempanya kecil-kecil tapi banyak sekali ya. Seperti yang terjadi saat ini di Lombok ya. Ini pasca gempa 2018 itu sampai sekarang masih terus berlangsung gempa 3,4, 3,4 terus terjadi creeping-nya. Atau bahkan tempat lain ada seperti ini yang meskipun tidak didahului oleh aktivitas gempa besar ya. Kemudian yang ini yang stick slip ini tampaknya berkaitan dengan sesar aktif yang dapat melepaskan sebuah gempa bumi yang cukup besar dan berulang-ulang ya. Ini yang kita dengar. Nah, kita sudah bersyukur ya di Indonesia sudah banyak sekali ahli gempa ya. Terutama dalam konteks ini adalah geologi gempa seperti Pak Mutri, seperti Pak Dan Hilman dan lain-lain. Kita juga mendapatkan progres kemajuan yang sangat bagus terkait dengan pemetaan gempa ini, apa yang dibuat dari badan geologi, kemudian pusgen, sehingga peta-peta sumber gempa itu bisa tersusun dengan sangat baik ya. Sehingga seperti yang saya tampilkan ini sangat populer ya, ini menjadi jawaban kenapa Indonesia itu sangat rawan gempa dan tsunami, karena memang kita memiliki 13 segmentasi megatras dan lebih dari 295 sesar aktif yang meskipun masih banyak yang belum teridentifikasi. Sehingga penting memang para ahli itu mengidentifikasi sumber gempa. Nah, kalau tadi konteks para ahli ya, memiliki progres yang sudah cukup bagus dalam memetakan sumber gempa. Kemudian dari sisi masyarakat ini juga perlu memiliki kesadaran untuk memahami ya, lokasi dan jalur sesar aktifnya. Ini sudah mulai mitigasi ya. Nah, jangan sampai kita memang tinggal di daerah rawan gempa tapi kita apatis ya. Padahal sudah peta sumber gempa sudah tersaji. Demikian bagus dan ada yang detail dari produk-produk yang dibuat para peneliti, salah satunya Pak Mutri itu sudah produk-produk petanya sudah sangat detail sekali. Sehingga ini harus dilakukan sosialisasi ya. Masyarakat paling tidak tahu, paling tidak harus memahami tempat tinggalnya itu ada dekat jalur sesar atau tidak, tempat bekerjanya ada jalur sesar atau tidak. Sehingga ini menjadi asuhan-asuhan mitigasi ya, dari masyarakat yang harus proaktif ya. Dan memang kalau kita mengharapkan mereka belajar ini agak sulit ya. Tapi yang pasti mereka yang sudah memiliki bekal pemahaman terkait dengan bahaya sesar ini harus melakukan sosialisasi dan menyampaikan, dan di mana mereka tinggal harus kita sampaikan bahwa daerah ini ada jalur sesar, ya kalau membangun rumah ya harus memiliki standar yang kuat ya. Kalau belum mampu ya mending rumah yang ringan dari kayu dan bambu yang bisa menarik. Jadi ini paling tidak kita tuh membekali masyarakat kita dengan pemahaman seperti itu ya. Nah, ini dalam ini konteks BMKG sebagai lembaga yang memonitor gempa, BMKG terus berupaya untuk melakukan monitoring sebaik-baiknya. Sekarang ini BMKG sudah mengoperasikan 411 lebih sensor seismograf ya, itu belum akselerografnya. Nah, ini dengan tujuan dalam konteks ke BMKG-an ya, dalam monitoring ya. Kita ingin mendapatkan apa ya? Detektibilitas aktivitas gempa yang lebih banyak supaya kita bisa mempotret dalam konteks pemetaan ya, bahwa
inilah sebaran gempa yang paling aktual dan paling up to date ya. Meskipun data itu juga bisa diolah untuk peta hazard ya. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu produk BMKG dalam memetakan dan skala regional nasional ya. Ini penting sekali karena kita secara awam, secara kasar itu tahu sebaran gempa. Masyarakat juga enggak menilai, oh Kalimantan kok paling rendah aktivitasnya, Sumatera bagian timur. Ini sebuah kemasukan-kemasukan yang disampai masyarakat tidak bisa melihat seperti ini. Nah, meskipun nanti secara fokus lebih detail Kalimantan itu kita potret lagi lebih detail lagi sehingga kita tahu. Nah, ini adalah dalam konteks operasional kami di BMKG ya. Dengan kita melakukan upaya monitor, membangun monitoring gempa yang rapat, membangun sensor seismik yang semakin banyak ya, memasang sensor yang. Ternyata dari statistik gempa ini di daerah Alor dan Denpasar ya, ini tampak keterdapatan gempa oleh BMKG itu semakin banyak ya, mulai tahun 2020 sudah dipasang. Ini tampak sekali kita itu mampu mencatat gempa lebih banyak ya. Ini adalah kemajuan di dalam melakukan monitoringnya. Apakah ini kasihan mitigasi? Iya, ini bagian dari mitigasi karena keterdapatan gempa mencatat gempa ini akan diolah menjadi peta, bisa menjadi seismic hazard sehingga itu muaranya nanti kepada mitigasi. Ini daerah Tangerang, Sumba ya. Ini meningkat drastis karena pasca pemasangan sensor yang lebih banyak itu. Kemudian di Saumlaki, Nabi juga tampak sekali ada peningkatan yang sangat signifikan keterdapatan detektibilitas gempa di BMKG. Ini untuk Mataram dan Tapak Tuannya. Nah, selain kita memiliki peningkatan detektibilitas gempa, ya, artinya data gempa semakin banyak dan petanya semakin bagus, semakin representatif ya dari skala aspek spasial ya, juga temporal ya. Nah, kalau yang ini adalah penambahan sensor, tentu saja sensornya yang lebih sensitif ya. Dia meningkatkan kemampuan deteksi gempa mikro ya. Bayangkan kalau tahun 90-an itu kita hanya bisa mendapatkan gempa itu mungkin di atas 4 ya. Waktu itu masih skala Richter ya. Mungkin 5 ke atas itu baru kita bisanya nyatet gempa-gempa segitu. Karena apa? Karena jarang kita nggak bisa nyatet gempa 2, 3, 1. Ini slide saya ini bukti bahwa dengan merapatkan jaringan kita mampu merekam gempa-gempa kecil ya, bahkan magnitudo 1, ya. Bahkan yang kalau kita melihat ini ada yang 1,1 ya. Dan ini merupakan capaian yang tinggi dalam monitoring gempa. Nah, implikasinya apa? Terkait dengan sesar aktif, kita bisa mendeteksi aktivitas sesar ya. Karena sesar aktif itu untuk melihat sesar aktif atau tidak itu kan ada aktivitas gempa ya. Sehingga gempa-gempa kecil seperti itu jadi apa ya, pembukti bahwa ada aktivitas di situ sehingga perlu dilakukan tindak lanjut ya, mungkin kita sampaikan kepada ahli gempa yang berhubungan dengan pemetaan sehingga perlu dilakukan identifikasi yang lebih mendalam terkait dengan keaktifan gempa-gempa kecil di tempat ini. Bisa jadi ini memang gempa yang dapat identifikasi untuk pemetaan sesar baru ya. Nah, gempa kecil ini tidak boleh diabaikan karena kalau kita melihat kemarin gempa di Victoria Australia itu tuh daerah itu memang terjadi gempa ya, tapi kecil dan jarang-jarang. Tetapi kenapa muncul gempa 5,9 dan merusak? Itu kaget sekali mereka. Padahal gempa terakhir itu terjadi pada tahun 60-an ya, dan itu tidak merusak dan tidak menimbulkan korban karena memang kekuatannya memang 5 koma ya. Tetapi mereka terkejut sekarang. Ternyata ada gempa merusak. Ya, gempa klaster gempa kecil tidak boleh diabaikan dan pemantauan gempa-gempa kecil seperti ini sangat penting untuk konteks mitigasi. Nah, seperti yang kita lakukan di Bandung untuk membuktikan bahwa sesar Lembang itu memang aktif ya harus ada gempanya ya. Meskipun data GPS ada struktur misalnya kelihatan ya. Tetapi kalau gempanya belum ada ya masih belum lengkap ya, sehingga monitoring gempa sesar aktif ini sangat penting. Dan biasanya gempa-gempa kecil yang kita lebih butuhkan ya dalam memonitor gempa karena
Karena biasanya untuk melihat keaktifan sesar itu gempanya kecil kecil ya. Sehingga dengan detektibilitas yang kita miliki di BMKG itu, kita ke depan tuh memiliki data yang cukup untuk mendukung identifikasi sesar aktif ya. Seperti ini. Dengan keberadaan sensor baru kita bisa mendeteksi gempa-gempa kecil yang bermagnitudo 3, ya. 2, ya. Yang terjadi di daerah Sibarusah ini ya, dan di yang ini di Bekasi ya. Ini Jonggol dan Bekasi. Yang Bekasi itu Sibarusah namanya. Nah, dulu tidak bisa menangkap gempa ini karena jaringannya masih jarang, tetapi kita bisa setelah tahun 2020 itu kita ada gempa baru yang tertangkap di Bekasi dan Jonggol. Itu kan daerah yang sama ya. Nah, kalau kita berkaitkan dengan peta-peta para pendahulu terkait dengan sesar aktif seperti Pak Simanjunta dan Barber 96, kemudian peta Polali ini, ini tampak memang di sini itu jalur yang sudah benar dipetakan oleh mereka. Dan sudah dibukti bahwa ada sumber gempa di Jakarta dan Bekasi. Ya, itu apa? Dari monitoring gempa yang sudah sensornya lengkap ya. Nah, kalau kita plot kaitan dengan data sejarahnya ya, tampak memang Baribis itu aktif ya dari daerah Kuningan ke barat sampai di Subang, kemudian ternyata kalau kita melihat peta Busket itu baru sampai di Subang, nah ke baratnya itu belum banyak data, sehingga kalau kita melihat peta yang saya tampilkan ini, aktivitas gempa terbaru itu menunjukkan ada beberapa gempa di Bekasi ya, dan di ternyata gempa tahun 1862 itu pernah terjadi dan merusak di Karawang ini. Nah, penting memang kita melakukan penataan seismik ya, karena ini pernah dilakukan oleh Yuan di Cina, di Haicheng ya. Jadi Haicheng, para ahli gempa saat itu tahun 75 itu mengamati ada sebuah aktivitas seismik yang tidak lazim ya, karena gempanya itu merambat gitu, merambat. Nah, ini menjadi perhatian para ilmuwan saat itu ya. Jadi akhirnya mereka melakukan penataan urutan seismik ya dengan cara memantau rangkaian gempa kecil yang bentuk jalur ya. Gejala permukaan ini merambat secara perlahan ya. Jadi dinamika seismisitas itu mencurigakan ya. Karena kok seperti kayu yang retak gitu. Di peta pola jalur itu memotong kota Haicheng. Pemerintah yang akhirnya menyelamatkan sekitar 10.000 jiwa penduduk walaupun rumah dan bangunan rusak. Ya, tapi masyarakat selamat ya. Dan inilah prestasi para ilmuwan Jepang ya, meskipun juga didukung oleh gempa-gempa prekursor lain ya yang mereka miliki. Ini adalah pentingnya kita memonitor gempa ya. Ya memang kalau saya ya punyanya kemampuannya cerita tentang aktivitas ya. Nanti Mas Mutrik yang lebih ke tektonik dan. Nah, kita melihat, kita masuk Kalimantan ya, karena Kalimantan ini menarik untuk dia kita bicarakan. Di sana secara kredibel ada sesar 3 yang sudah dikenali di Busgen ya. Meratus, Nangkalihat, Tarakan. Semua memiliki magnitudo target 7,0. Ini cukup besar kan, 7,0 ini. Nah, kalau kita, nah pemetaan ini sendiri sudah memberikan manfaat yang besar bahwa ada sesar aktif yang kredibel di Kalimantan ya. Walaupun orang mengatakan Kalimantan aman gempa, tapi sebenarnya banyak sekali sesar ya, dan sesar yang sudah kredibel itu sudah dikenali. Mudah-mudahan nanti bertambah. Nah, penting kita untuk membuat skenario model ya, karena skenario model itu berdasarkan software yang sudah kredibel ya, sudah kredibel dan bisa memodelkan dampak ya, seberapa NMI sebarannya secara spasial itu seperti apa, wilayah mana yang terdampak ya, ini apa ini yang di Meratus, di Mangkalihat dan Tarakan. Ini menjadi apa ya, menjadi penting bagi acuan mitigasi ya, sehingga dengan keberadaan sesar di situ kemudian mengetahui gambaran dampaknya, tentu ya itu menjadi acuan penting bagi mereka pengembang, masyarakat umum, pemerintah daerah untuk membangun wilayah mereka. Ya. Kalau yang 6 itu kan kuning muda ya. Artinya ini bangunan standar itu sudah rusak ringan ya, apalagi bangunan yang tidak standar, tak rubuh dan rusak.
apalagi yang kuningnya sudah tua dan mendekat sekelatan, ini bisa sampai 7 mmi dan ini bisa mengalami kerusakan berat ya. Jika ini semua menjadi penting untuk mitigasi ya. Nah, kita kembali ke Lembang lagi ya karena nggak menarik. Nah, model tingkat guncangan ini bisa kita buat lebih detail ya informasinya. Sehingga mana yang akan mengalami kerusakan berat dari sesar Lembang magnitudo 6,8 itu. Kita bisa tahu Bandung Barat, Cimahi, Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung ini yang terdampak berat. Sedang mana Purwakarta, Subang. Ringan mana Cianjur, Karawang, Indramayu. Ini semua penting sekali untuk perencanaan pengembangan wilayah di sana. Nah, ini kalau saya ini sumber dari teman-teman Pak Ariska ini. Jadi seismologi teknik BMKG. Ini lebih detail lagi kita bisa menggambarkan secara detail mungkin per desa, kecamatan kalau di overlay ya. Ini memberi gambaran betapa daerah yang terancam ya dengan magnitudo 6,8 itu yang mencapai 8 mmi mana, 7 mmi itu dalam skala desa bisa. Tinggal mengoverlaykan saja rumahku itu ada di mana. Ini menjadi penting untuk upaya mitigasi. Ya. Kembali ke Kalimantan, ya. Meskipun Kalimantan memang bagi orang awam dinyatakan sebagai daerah yang aman, tapi tidak di sana itu dalam histori gempanya itu pernah terjadi gempa berskala intensitas 7 hingga 8 dan 6 hingga 7. Ini adalah gempa-gempa yang menimbulkan kerusakan berat ya. Dan hasil kompilasi kami sudah ada 8 ya gempa merusak di sana. Dan ini juga menjadi penting. Data menjadi penting untuk mitigasi. Kalau tidak punya data, ya kita tidak punya acuan. Ya. Sehingga data semacam ini, katalog ini sangat penting. Apalagi di muara Sanggulirang itu ternyata ada sesar. Ya. Nah, sesar inilah yang memicu tsunami pada tahun 2021. Ya. Jadi memang, nah ini menarik juga untuk kita cermati, ternyata setelah BMKG melakukan upaya monitor menambah sensor ya di Kalimantan ini, meskipun ini masih ada yang kosong ya di Kalimantan Tengah bagian utara, kemudian Kaltara bagian barat, kemudian Kalimantan Tengah bagian selatan juga masih kurang, Kalimantan Barat itu di tengah-tengah juga masih kurang, tapi kita sudah bisa menjebak gempa-gempa yang terjadi di sana ya. Ini seismisitas yang kita dapatkan hingga tahun 2018 ya. Itu belum dilakukan penambahan besar-besaran red sensor ya. Ya. Setelah lewat tahun 2020 hasilnya seperti ini ya. Ternyata gempa Kalimantan itu banyak sekali dan seluruh provinsi di Kalimantan itu terjadi gempa dan kalau kita melihat di sini Kalbar itu daerah yang rawan gempa ya. Di samping Kalsel ya, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara sudah enggak perlu dibahas lah itu daerah. Tapi Kalbar ini ternyata daerah rawan gempa berdasarkan monitoring gempa kami. Sehingga konon ini akan dibangun infrastruktur penting ya. Ini perlu dikaji ya. Nah, ini yang menarik ini juga teman-teman geologi khususnya Pak Mudrik ini. Ini saya itu kan iseng-iseng ya Mas ya. Jadi ini ada kalau saya ngomong geologi itu tidak bisa lebih mendalam karena memang tidak pernah sekolah geologi, tapi yang pasti ini ada saya menemukan peta ya. Peta yang kredibel karena kalau melihat sumber-sumbernya kelihatannya memang pakar-pakar ya kelas dunia. Nah, di sini ada jalur sesar Adang. Ini jalur sesar Paternoster ya. Nah, kalau kita apa ya? Kaitkan dengan data seismisitas ini kok ada kesamaan pola ya. Nah, apakah jalur sesar Adang dan Paternoster aktif? Nah, ini yang menarik bagi saya, Pak. Jadi sebaran dua klaster ini sangat mirip dengan peta sesar yang ada di sini. Sehingga apakah sesar tersier ini masih aktif ini yang menjadi hal yang dilihat. Nah, ini yang menarik lagi. Di Kalimantan Barat bagian selatan di Kecamatan Kendawangan namanya, Kabupaten.
itu pernah terjadi gempa pada tahun 2016. Itu mencapai 5 beberapa rumah rusak ini. Ya. Nah, kalau dicari sesarnya tidak ada, belum ada sesarnya di sini. Nah, sehingga saya menghandai-handai ya, apakah mungkin di sana itu ada semacam residual stres purba ya, misalnya ya, proses geologi itu kan sangat lama ya, sehingga ada jebakan-jebakan stres yang sebenarnya itu sudah tersimpan sejak lama dan baru lepas sekarang kan, seperti itu. Apakah teori seperti ini memungkinkan, nanti perlu diskusikan. Nah, bicara tentang gempa merusak akibat sesar aktif ya, ini saya mengkompilasi data katalog ya, dan memang yang saya pilih itu yang deadly ya, yang mematikan ya. Ini sudah lebih dari 45 kali ya, dan saya nggak bisa megatrust ya, jadi kita lupakan megatrust ini. 45 kali gempa mematikan yang terjadi, dan ini semua dekat permukiman. Ini adalah realita ya, dari tataan tektonik kita dan betapa wilayah kita itu sangat berisiko. Nah, Jogja 2006, Palu 2018, Lombok, Pidijaya 2016, itu semua akan terulang kembali dan nanti itu penduduknya makin banyak. Sehingga kalau kita tidak ada upaya konkret di dalam upaya mitigasi terkait dengan startup ini ya, kita akan jatuh dalam lubang berkali-kali dengan korban yang banyak, kerugian harta benda. Kalau tidak serius dalam upaya mitigasi struktural ini. Nah, contohnya ini. Ini sejak tahun 1906 ini gempa Kerinci ya. Ini sudah merusak dan membunuh banyak orang. Hingga akhirnya gempa yang Wonosobo ya, Wonosobo 1928 ini lebih dari 1000 orang meninggal, Padang Panjang itu juga 324. Nah, anehnya Lombok, Palu itu gempa yang baru saya terjadi dan ternyata korbannya juga cukup banyak. Nggak ada bedanya dengan tahun-tahun ini. Ini yang perlu kita pikirkan ya sebagai kita orang gempa ini untuk bagaimana mendesain mitigasi yang benar-benar bisa menjawab. Kalau Jepang itu kan 7, New Zealand 7, itu biasa, tapi yang korbannya minimal, bahkan bisa nggak ada yang meninggal sama sekali gempa-gempa 7 terjadi di sana. Nah, ternyata memang kalau kita bolak-balik survei BMKG ke daerah rawan itu ya kesimpulannya persoalan konstruksi bangunan yang sangat buruk ya, kemudian site rumah itu berada di tanah lunak ya, kemudian juga efek topografi itu benar-benar terjadi saat gempa sehingga rumah-rumah yang ada di bukit, di lereng-lereng itu banyak yang rusak karena pengaruh efek topografi ini. Jadi kalau berkaitan dengan unconsolidated material, maka itulah side effect ya, terkait dengan tanah lunak ya. Tapi kalau terkait dengan perbukitan, baik yang ada di cekungan maupun di bukit itu terancam oleh amplifikasi karena side effect. Nah, kita juga mengenal istilah brain fault ya. Kalau gempa 2006 di Bantul itu tidak ditemukan adanya surface rupture ya, maka gempa Jogja itu termasuk dalam kategori ini. Karena banyak rupture yang ditemukan itu dari daerah aluvial, tapi apakah itu benar-benar rupture atau itu ground failure itu? Nah, di luar negeri mereka sudah mulai mengidentifikasi brain fault-nya. Tentu saja kalau metode geologi agak sulit karena tidak tampak di permukaan ya. Karena entah sudah terkubur oleh aluvium atau memang benar-benar rekahan itu ada di bawah ya. Tapi di Spanyol, di Jepang, juga di Nepal itu sudah dikenali brain fault ini. Dan gempa-gempa yang berhubungan dengan aktivitas brain fault itu sudah cukup banyak. Yang terbaru adalah gempa Christchurch itu di New Zealand itu 6,2 yang merusak ini karena brain fault-nya. Gempa Nepal juga. Ini juga ini tantangan kita. Ini saya melempar semacam brainstorming ya. Meskipun teman-teman termasuk Mas Mutrik itu sudah kerja keras untuk mengidentifikasi sesar yang masih bisa dikenali di permukaan, tapi kita perlu mengingat bahwa brain fault itu memang menjadi ancaman juga. Nah, jika sudah
dapat mengenali jalur sesar dengan baik dan teliti ya. Apalagi Mas Nutri telah menggunakan lidar ya, itu kan bisa melakukan pemetaan detail ya. Nah ini juga saya melontarkan apa ya pendapat dan pemikiran bahwa pentingnya membuat fault avoidance zone itu ya. Jadi buffer sesar ya. Jadi gempa itu bangunan itu boleh berdiri di daerah rawan gempa. Yang penting jangan di jalur sesar ya, karena kalau dari surface rupture ya akan destruktif ya. Beberapa rumah itu pernah rusak terkait dengan surface rupture ini. Nah, sehingga perlu dipetakan bahwa kamu boleh tinggal di daerah jalur sesar, tapi jangan bangun di jalur tepat di jalur sesar ya. Jika akhirnya boleh selama bangunan itu memenuhi standar aman gempa ya. Tapi kalau di karena apa? Di daerah tempat bergesernya itu sangat sangat rentan sekali karena memang disitulah terjadinya pergeseran besar. Sehingga modelnya sebenarnya kalau yang detail banget itu warna hijau ini bisa hanya langsung jalur sesarnya itu ini kan 20 meter. Tapi untuk yang masih meragukan tentu saja buffernya lebih luas ya. Untuk daerah yang masih sulit untuk dikenali tentu lebih lebar lagi. Ini ada gambaran pentingnya kita membuat fault avoidance zone. Nah ini saya dari internet ini kalau saya punya Mas Nutri ini. Jadi penting kita itu membuat peta sesar resulting yaitu untuk mengakomodasi zona buffer sesar itu supaya masyarakat kita tidak membangun di situ ya. Itu tentu saja perlu melibatkan institusi untuk melakukan sosialisasi dan pencerahan kepada masyarakat. Nah, kalau belum bisa memetakan yang detail ya, bolehlah hanya memasang jalur rambu sesar ya. Karena apa? Supaya masyarakat tahu bahwa di situ ada sesar aktif ya. Itu akan menjadi apa ya? Edukasi yang mudah dilakukan karena tentu saja orang itu akan sadar ini di jalur tempatnya bergeser sesar dan ini bisa mengalami gempa yang besar misalnya ya. Sehingga akhirnya masyarakat juga berpikir oh rumahku ini dekat sini berarti harus kuat ya rumahnya. Itu bagian dari edukasi yang bisa dimulai. Daripada ada jalur sesar meskipun tidak belum bisa dipetakan dengan detail, itu tetap perlu ada adanya jalur informasi seperti ini agar mereka waspada. Kepada Mas Iwan nanti kalau sudah waktu habis bilang ya ini saya bisa ngelantur kemana-mana nanti. Siap, Pak. Ini adalah contoh ini kalau saya di tempatnya Pak Dani ya ini. Ini adalah bagaimana gempa di Danau Singkara 7 Maret 2007 itu. Gempa itu merusak masjid yang berdiri di atas jalur sesar ya. Ini bukti bahwa pentingnya fault avoidance tadi. Nah, fault recurrence tentu saja perulangan itu sebenarnya bisa dikenali ya dengan cara mengkaji sejarah-sejarah gempa yang pernah terjadi ya. Informasi perulangan itu penting ya karena gempa itu memiliki rentang periodnya. Perulangan itu pasti terjadi. Tetapi kapan itu sulit untuk ditentukan ya. Jadi data-data sejarah semacam ini penting sekali karena interval ini menunjukkan. Nah, kalau kita belum bisa mendapatkan data yang banyak, maka perlu dilakukan cleansing ya yang ini Mas Putri sudah lakukan. Sehingga ada paper yang Mas Putri yang di Sulawesi itu mengungkap ini dan sangat topis sekali. Nah, ada tiga hal yang perlu diketahui terkait dengan kejadian gempa yang berada secara aktif ya. Kita mengenal adanya ground shaking ya, guncangan. Nah, ground shaking ini dampaknya luas sekali. Rumah itu bisa rusak dalam spektrum wilayah yang luas ya, seperti di Mamuju, Masene, kemudian Selatan Malang, Blitar itu rumah pada seluruh hampir 16 kabupaten kota rusaknya. Ini ulahnya ground shaking ini. Dapat memicu ikutan seperti longsor, runtuhan batu, likuifaksi, kebakar. Ini adalah collateral hazard-nya. Kemudian sesar itu juga memicu ada surface deformation-nya, perubahan permukaannya. Ini dapat berdampak pada wilayah luas ya. Dapat memicu kerusakan terbatas ya karena memang ini hanya deformasi permukaannya, memicu efek ikutan ya. Ketersediaan lereng, retakan sekunder, bisa tsunami.
ini bisa dideteksi dengan satelit ya, INSAR ya. Kemudian surface rupture ini rekahan permukaan akibat gesernya sesar itu. Kalau ini dampaknya tidak luas, hanya di jalur sesar saja. Hanya di jalur sesar saja. Tapi kalau bikin rumah di situ, pas ya. Pasti akan robek rumahnya. Dapat menyebabkan kerusakan bangunan. Bisa memecahkan kolam. Bendungan bisa jebol. Jembatan putus. Pipa air, gas putus. Makanya pemetaan jalur sesar ini, ya kita itu sebenarnya krisis pakar geologi gempa ya, hanya beberapa yang ada di Indonesia itu. Sehingga ke depan tuh pastinya banyak sekali yang tertarik dengan geologi gempa ini, karena ini sangat berkaitan dengan upaya mitigasi yang akan kita bangun terkait dengan bahaya gempa yang ada. Maka inilah pentingnya melakukan pemetaan jalur sesar ya. Ya ini adalah gambaran ulah ground shaking itu seperti ini ya. Rumah bisa total kolaps ya, ini rumah sakit Mitra di Mamuju ya, itu juga roboh. Ini adalah gambaran dari dampak ground shaking. Nah ini adalah gambaran dari surface rupture ya. Surface rupture itu rekahan yang bergeser dan muncul di permukaan. Kalau tepat di jalan kemudian ada surface rupture ya, kalau strike slip ya akan kelihatan sekali pergeseran itu kalau surface rupture. Nah ingat, tapi jangan salah dengan ground failure ya. Sehingga surveyor juga harus paham mana ground failure, mana. Kalau kita ngikutin tanah terbelah, itu bisa pusing sendiri nanti karena kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya bukan surface rupture, tapi itu tanah yang memang karena unconsolidated, dan tanah lunak, kemudian terjadi guncangan gempa, maka dia bisa rekah-rekah. Jadi tidak semua rekahan itu surface rupture. Nah, kalau kita melihat statistik nih dari Bird dan Palmer itu, guncangan tanah itu dampak merusaknya sampai 80%, menyebabkan kerusakan 98%, likuifaksi 32%, longsoran itu kolateral hazardnya 28%, tsunami rekan permukaan 10%. Jadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang kita itu kan punya data sejarah ya, atau disebut sebagai sejarah gempa berdasarkan makroseismiknya. Jadi kalau dulu ada gempa di Wulingi, di Blitar, Madiun itu bukan berarti episenternya di situ, tapi itu dampak gempanya yang dilaporkan dalam katalog oleh kalau tidak orang-orang Belanda itu yang melakukan. Kalau orang kita belum tertarik. Nah, ini yang kadang tidak boleh kita tertipu oleh data seperti ini ya. Sehingga ini adalah data makroseismik ya. Ini lihat gempanya ini. Tahun-tahunnya ini kita perhatikan. Nah, saya itu iseng, Pak, nyari-nyari tahun-tahun gempa ini yang ya, ini kan kota rusak. Saya kasih blok titik kota rusak blok. Nah, setelah itu saya apa iya sih sini ada sumber gempa sesar. Setelah saya cek ternyata seperti ini. Gempa-gempa itu ada di laut semua. Ya. Dan dari yang dapat kita lacak itu sejak gempa 972, 62, ini gempanya masih agak muda ya, mungkin yang 18-an itu memang belum ada parameternya. Karena gempa-gempa yang diplot-plot di kota-kota, di daratan, di inland ini ternyata ada di laut semua gempanya. Ini adalah gambaran betapa kita perlu berhati-hati dalam menggunakan data makroseismik, data sejarah ya. Nah, seperti contoh ya, ini adalah gempa yang merusak gereja Katolik Roma di Surabaya ya pada tahun 1867 ya. Nah, ternyata setelah saya lacak juga ya, ternyata ini ada di gempa di selatan Jogja ini 1987 itu. Diperkirakan 7,5 kekuatannya. Dan kita tahu Surabaya itu kan daerah aluvium ya. Sehingga local set effect akibat gempa jauh itu mungkin juga vibrasi long period atau apa ya. Tapi pasti resonansi itu terjadi dan mampu menimbulkan kerusakan di tempat yang jauhnya. Dan gempa 87 itu ada di selatan Yogyakarta. Ini gempa namanya Benioff ya. Benioff itu unik ya. Gempa intraslab itu biasanya
memiliki high stress drop, stress drop-nya tinggi. Biasanya source-nya itu kecil tapi mengeluarkan energi sangat besar. Itu yang makanya gempa-gempa intraslab itu bisa memiliki spektrum guncangan yang luas dan percepatannya itu besar sekali, frekuensi tinggi ya, sehingga bisa merusak tempat yang jauh. Seperti gempa-gempa Malang kemarin itu dua-duanya itu gempa-gempa di intraslab, sehingga dia memiliki spektrum yang luas ya, karena berhubungan dengan kedalamannya ya, sekitar 60, 70, 90 ya. Tapi juga karakteristik gempa intraslab itu memiliki energi pansar yang lebih gede daripada gempa lain sekelasnya untuk sumber lain. Sudah paham. Selanjutnya saya ingin menceritakan ini ya, terkait dengan gempa Victoria ya. Gempa Victoria itu saya lacak di sejarahnya itu pernah terjadi tahun berapa ini? 2012 itu 5,4 ya. Itu di timur Melbourne. Kemudian 1966 di Mount Hotham ya. Nah, gempa ini meskipun magnitudenya 5,4, 5,7 tidak menimbulkan kerusakan ya. Nah, tapi yang Mount Hotham itu dekat dengan main files ya, yang kemarin terjadi tanggal 22 itu. Nah, ternyata ini merusak. Nah, memang lokasinya lebih dekat ya dengan kota Mansfield itu. Nah, tapi yang 1966 kan belum banyak orang ya, ini tidak merusak ya. Sehingga gempa besar belum besar ya, gempa ini intermediate ya, yang di Mansfield kemarin itu tuh gempa terbesar sejak 66. Nah, itu sekitar 50 tahunan ya, 55 tahunan ya. Nah, ini mengapa saya tertarik untuk hal ini? Ya ini daerah itu memang memiliki aktivitas seismisitas ya. Tetapi gempa-gempa gedenya itu jarang sekali yang di atas 5 itu. Rata-rata hanya ke 3,2, 3, ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita jangan mengabaikan sumber daerah-daerah rawan daerah gempa seperti itu, dan itu banyak sekali di Indonesia daerah yang aktivitas gempa seperti ini. Meskipun tidak punya histori gempa destruktif yang besar ya. Ya ternyata keluar juga 5,9 dan merusak ya. Ini pelajaran penting pengetahuan kita bahwa kita jangan mengabaikan daerah yang ada sumber gempanya tapi memproduksi gempa kecil, belum memproduksi gempa besar, tetapi suatu saat itu bisa keluar apa ya gempanya ya, tidak keluar gempa signifikan yang merusak. Nah, tentang sesar kendeng ya, sesar kendeng ini banyak sekali yang ketakutan ya. Padahal sebenarnya kalau kita melihat secara lebih apa ya detail ya, itu zona sesar kendeng itu merupakan kumpulan sesar-sesar naik lipatan yang memanjang berarah barat timur dari daerah Purwodadi ke timur sampai Surabaya itu ya. Tapi itu sebenarnya apa ya, kalau dalam istilahnya itu zona-zona apa itu, dulu Mas Mutri cerita hancuran itu namanya apa ya, lupa saya nanti Mas. Nah, secara regional besaran sesar ini yang memanjang secara regional, tetapi terdiri segmen-segmen kecil sehingga magnitud gempanya yang dihasilkan juga relatif kecil ya. Sehingga secara aktif ini terbukti aktif ya, memang aktif ya, saya juga punya seismisitasnya, gempanya kecil-kecil ya. Nah, banyak kecil. Nah, tapi ini tampaknya apa ya, sesar yang disebut sebagai thin skin tektonik ya. Jadi tidak sampai ke basementnya. Ini karena batuan-batuan sedimen purba yang karena ada deformasi tekanan, ya, dia menjadi fault and thrust belt ya. Dan ini ya, tidak akan menjadi sebuah sumber gempa yang satu kesatuan memanjang seperti halnya opak, seperti halnya Semanggiri atau seperti sesar-sesar Sumatera atau Palu Koro ya.
Tapi ini segmen-segmen kecil-kecil yang bisa rilis masing-masing segmen itu, tapi kecil-kecil. Tidak akan menjadi satu kesatuan hingga keluar ke gede seperti Palu, itu tidak seperti Oppo Flores, Back Acta, tidak seperti itu. Nah, ini kok salah, filenya kok lompat-lompat, ini maaf. Nah, ini adalah, ini sebenarnya setelah gempa Victoria tadi ini. Nah, ini gempanya benar mengejutkan mereka ya, karena begitu terjadi itu destruktif dan patut syukuri tidak menimbulkan korban jiwa ya. Nah, kita bersyukur ya, Jawa ini sudah mulai detil ya. Kemarin Badan Geologi juga menerbitkan gempa peta sesar ya, yang lebih melengkapi ini ya, tampaknya meskipun petanya belum detil yang saya terima ya, tapi mudah-mudahan Badan Geologi lebih detil ya untuk melengkapi ini. Karena saya itu memiliki data kluster-kluster gempa aktif, tapi tidak ada peta sesarnya, sehingga ini menjadi menarik ya. Ini Jawa ya, Jawa itu sejak kita tambah sensor sudah tambah lengkap ini jaringannya semakin banyak, hingga sesar itu kita kepung semua ini. Nah, akhirnya jalan seperti ini produk data gempa kita. Nah, akhirnya tadi itu kita melihat lingkaran-lingkaran ini ya, lingkaran hitam ini sumber-sumber gempa yang tidak ada petanya ya, sehingga ini menarik untuk dijawab ini oleh teman-teman yang bisa melakukan pemetaan terkait dengan source-nya ya. Dan ini saya coba kumpulkan gempa-gempa merusak pada masa lalu ya. Nah, apakah ini benar-benar gempa dengan sumber di situ, itu yang perlu kita jawabnya. Seperti daerah Wonosobo ya, tadi saya cerita Wonosobo itu ada gempa 1924 itu membunuh lebih dari 1.000 orang ya. Ya ternyata memang klasternya ada, tapi petasannya belum ada ya. 1924 ya. Kemudian 8 April beberapa nih. Kemudian gempa Purbalingga ke Banjarnegara itu 2018 ini ya. Di sini. Nah, sesar petanya ada, peta gempanya itu ada, tapi sesarnya belum ada. Ini yang menjadi menarik. Ini pentingnya kita mengkompilasi data sejarah itu seperti ini, ya, sehingga kita bisa terpancing untuk mencari sumber gempanya. Ya. Seperti itu. Nah, dan maaf, sekalian Pak. Menarik sekali memang ya, kasihan ini ya. 3 menit lagi, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak. Gih. Karena dalam catatan kami itu, kebakaran dangkal kurang dari 5 itu banyak yang merusak ya. Jadi jangan bicara gempa 6, 7 lah. Gempa 4,2, 3,7, 4, itu semua merusak ya. Karena kedalamannya memang 3 km, 2 km. Jadi bukti bahwa kita ini sangat rentan dengan gempa-gempa kerak dangkal ini, besar aktif ini. Jadi gempa Brebes, kemudian ini gempa Wonosobo. Nah, ini misterinya ya, misteri bukan misteri hantunya ya, tapi ini sesar aktif apa yang membangkitkan gempa Wonosobo hingga menimbulkan korban jiwa lebih dari 1.000 orang. Ya, kita harus terus mendalami sejarah gempa agar kita bisa mengungkap gempa-gempa lalu dan dikaitkan dengan sumbernya saat ini untuk menata mitigasi ke depan. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatian dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sareno. Nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab seperti itu karena ini waktunya terbatas. Untuk Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa mohon untuk ditahan terlebih dahulu. Untuk yang mau bertanya nanti bisa ditulis di kolom chat ataupun yang sekarang lagi aktif di YouTube bisa menuliskan di kolom chat YouTube. Baik, kemudian materi yang selanjutnya, pembicaraan yang selanjutnya adalah dari Pak Dr. Mudrik Rahmawan Daryono. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak Juan. Oh ya, sebelum itu akan saya perkenalkan dulu. Beliau, Pak Dr. Mudrik Rahmawan Daryono ini, beliau kuliah S1 di Geologi ITB, kemudian melanjutkan Master di ITB juga.
Kemudian untuk yang gerak doktoralnya di GRID, Graduate Research on Earthquake and Active Tectonics di ITB. Yang disertasinya ini tentang Sumatera Fault, Palu Koro, dan Lima Fault. Ini luar biasa sekali untuk riset beliau dan sampai sekarang mengeluti tentang geologisnya bencana tataan geologi ini. Baik, untuk itu saya Pak Mudrik 45 menit sehingga sisa dimulai dari sekarang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Persilahkan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan untuk saya bisa berbagi hasil-hasil penelitian kami di sini, di forum yang luar biasa yang diprakarsai oleh ITS, oleh Pak Amin Widodo, dan kehormatan bagi saya untuk presentasi bersama dengan Pak Daryono, juga Bapak dari Syekh Kuala, apa yang namanya Pak Syekh, itu terus kemudian kehormatan juga atas kunjungan dari partisipan akademis ITS maupun dari umum. Baik, izinkan saya untuk berbagi share slide. Dan izinkan saya untuk mematikan video saya. Baik, Bapak-Ibu, apakah sudah terlihat slide presentasi saya? Sudah, Pak. Oke. Jelas. Terima kasih. Mohon nanti kalau Pak Juan, kalau saya terlalu cepat dikasih tahu kalau slide-nya belum pindah, ya, Pak. Karena lumayan ya. Banyak yang saya pengen bagi. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan mencoba berbagi presentasi yang diberi judul oleh panitia, yaitu mitigasi gempa sesar aktif. Mitigasi sendiri itu adalah artinya sendiri, ya, saya sendiri juga mempelajari lebih dalam apa sebenarnya maksud dari mitigasi, yaitu upaya untuk mengurangi resiko bencana. Jadi upaya-upaya apa saja yang kita lakukan untuk mengurangi resiko bencana gempa sesar aktif ini, Bapak-Ibu sekalian. Oke, outline dari presentasi saya kurang lebih penelitian gempa bumi di darat, di pantai, maupun di danau. Kemudian yang kedua adalah penelitian sesar Baribis. Kemudian yang ketiga adalah mitigasi sesar aktif, apa saja data, info, ilmu yang perlu kita ada. Kemudian bagaimana posisi penelitian sesar aktif di Jawa Timur. Dan yang kelima saya tutup dengan kesimpulan. Baik Bapak-Ibu sekalian, jadi ini adalah salah satu saya terlibat juga di dalam peta Pusgen tahun 2017 ini, aktif map dari sesar aktif yang seluruh di Indonesia kita coba kumpulkan bersama, kemudian kita mengupdate, dan untuk saat ini kita sudah bisa mengumpulkan hampir 295 sesar aktif. Tentu saja masih banyak yang belum kita tahu karena keterbatasan data dan lain sebagainya. Hal yang ini yang saya coba jelaskan di slide berikutnya. Oke, jadi ini salah satunya yang tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Pak Daryono, bahwa kita memiliki megatrust di Sumatera, kemudian kita ada sesar Sumatera yang memotong Pulau Sumatera dari mulai Lampung hingga ke Aceh, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini jelas, ini ada megatrust, Bapak-Ibu sekalian. Dan apa yang terjadi di megatrust ini, dia bergerak karena proses subduksi ini, dan pulau ini merespon adanya pengangkatan dan penurunan dari proses subduksi ini. Ini yang dilakukan oleh senior saya, Profesor Dani Hilman Natawijaya. Beliau meneliti koral-koral yang ada di pulau-pulau Kepulauan Mentawai ini. Ini adalah salah satu bukti yang jelas terlihat, yaitu proses naiknya pulau itu. Jadi ini pulau yang awalnya itu garis pantai di sini, all. Kemudian setelah kejadian gempa bumi, si pulau itu terangkat dan garis pantainya itu maju menjadi posisi di sini, kurang lebih sekitar 125 meter dari posisi awal sebelumnya ini. Jadi ini bukti yang jelas adanya proses pengangkatan tektonik akibat mekanisme megatrust ini. Jadi sesuatu penelitian yang kita lakukan untuk mempelajari. Jadi ini dari proses itu, beliau meneliti koral-koral yang ada di sekitar pinggir pantai tersebut, dia mempelajari bagaimana koral itu terangkat, kemudian tenggelam lagi, kemudian terangkat, tenggelam lagi, dan itu bisa kita korelasikan dengan proses
mekanisme dari terjadinya gempa bumi di Megatrust ini. Ini adalah salah satu upaya. Kemudian salah satu upaya kami juga kita sebut sebagai sleep rate. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Pak Daryono di presentasi awal, beliau menyinggung mengenai karakteristik. Jadi karakteristik itu level lebih dalam lagi memahami sebuah sesar aktif. Jadi sebuah sesar dia memiliki karakter yang berbeda-beda satu dengan lain. Jadi dia bisa berapa cepat dia frekuensi menghasilkan gempa bumi, dan itu kita bisa menghitung dengan kita sebut sebagai sleep rate atau kecepatan dia bergesernya. Jadi ini adalah salah satu publikasi yang terbaru. Jadi sebelumnya paper-paper di sesar Sumatera itu sleep rate-nya di sisi utara lebih cepat daripada sisi selatan. Tetapi setelah kita hitung ulang menggunakan data yang terbaru dan dating terbaru menunjukkan bahwa hampir sama yaitu sekitar 14 mm per tahun kecepatannya, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah upaya kami. Ini di sesar di Toba, di sesar Sumatera, ini perhatikan Bapak Ibu. Jadi apa yang kami lakukan? Kami mempelajari pergeseran sungainya, Bapak Ibu. Jadi sungai-sungai ini jika dia normal maka dia akan lurus saja, tapi ketika dia terpotong oleh sesar aktif maka dia bergeser. Kemudian kita bisa menghitung besar bergeserannya, dan kita bisa menghitung umur dari lapisan yang tergeserkan, sehingga kita bisa menemukan kecepatan pergeseran sesar aktif itu, Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah salah satu contoh publikasi kami terakhir juga di Ranau. Jadi di sini kita menemukan adanya tutupan letusan dari Gunung Ranau. Kemudian kita hitung umurnya, kemudian kita menemukan umur yang jauh lebih muda daripada perkiraan sebelumnya. Apa konsekuensinya? Dari sini kita bisa menghitung sleep rate dari sesar Sumatera bagian Kumering ini, dari segmen Kumering ini jauh lebih cepat daripada perkiraan sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang salah satu penelitian lebih dalam lagi di sesar Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat. Di situ ada Danau Singkara. Di antara Danau Singkara itu ada segmen yang kita sebut sebagai segmen Siano, segmen Sumani, dan segmen Saluki yang lebih selatan lagi. Dan uniknya di sini gempa terjadi selalu kembar, Bapak Ibu sekalian. Jadi karakteristik gempa yang di sini dia selalu doublet, magnitudenya hampir sama, dimulai dari sisi selatan kemudian diikuti oleh sisi utaranya dengan jeda antara 2 jam sampai 7 jam. Ini sesuatu yang menarik. Dan kemudian retakannya ini adalah salah satu contoh jelas bahwa ini awalnya dataran gitu, terus kemudian setelah terjadi gempa dia retak, robek, dan membentuk mole track semacam ini, jejak-jejak yang jelas adanya aktivitas gempa tahun 2007. Dan yang menarik dari gempa di sini itu kita bisa tahu bahwa dia selalu doublet. Jadi ketika terjadi gempa dari sisi selatan, maka harus bersiap-siap dari sisi sebelah utaranya dengan jeda antara 2 jam sampai 7 jam. Dan magnitudenya itu hampir sama. Jadi ketika selatan magnitud 6, maka sisi utara pun magnitudenya sekitar 6 juga. Jadi ini sesuatu karakteristik gempa yang ada di Sumatera Barat ini, Bapak-Ibu sekalian. Dan apa yang kami lakukan, ini adalah salah satu upaya kita untuk mendalami lebih banyak lagi informasi kejadian gempa bumi tua yang pernah terjadi di Sumatera Barat ini. Apa yang kami lakukan, kami mempelajari endapan sedimen yang ada di dua danau, yaitu di Danau Singkarak dan di Danau Maninjo ini, Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah upaya yang kami lakukan. Kami bekerja sama dengan Universitas Gent University itu dari Belgia. Kami menggunakan data geofisika dan juga mengambil core sample. Jadi ini data geofisika yang kami gunakan. Jadi kita menggunakan data seismik, kemudian kita run di danau itu. Kemudian kita mendapatkan profil semacam ini di bawah danau itu. Dan salah satu yang kita cari itu adalah di sedimen mana yang merekam kejadian gempa bumi yang paling bagus. Nah, itu setelah kita menemukan menggunakan data seismik ini, maka kita olah bisa tahu titik tertentu, kemudian kita lakukan pengambilan sampel. Jadi ini salah satu aktivitas kami yang kami lakukan untuk mengambil sampel. Ini ada ibu-ibu juga yang bekerja di penelitian ini. Kemudian setelah itu kita ambil sampelnya, ini kurang lebih core-core sampel yang kita ambil ini, dan luar biasa di situ kita menemukan layer-layer yang sangat presisi dan luar biasa merekam kejadian yang macam-macam. Dan ini kita bisa ketebalannya sekitar 2 mm, 3 mm. Jadi ada variasi yang luar biasa dari kejadian-kejadian yang terjadi di
di danau ini, termasuk iklim, letusan gunung, dan aktivitas gempa juga, Bapak-Ibu sekalian. Sampel ini kita masukkan ke MRI, ini CT scan. CT scan ini tentu saja ITS mestinya punya juga di departemen apa itu Fakultas Kedokteran kali ini. Jadi ini menggunakan alat-alat kedokteran, kita masukkan core sampel ini, kemudian kita bisa pelajari dengan lebih teliti lagi lapisan demi lapisan. Ini hasil dari publikasi yang sudah kita terbitkan, Bapak Ibu sekalian, ada dua publikasi. Yang pertama, kita bisa merekonstruksikan kejadian gempa bumi yang lebih tua lagi dari 1926, itu 1861, 1833, dan 1822. Dan luar biasa lagi, itu dari data sedimen yang kita ambil, kita bisa menunjukkan dengan presisi tinggi bahwa dua kejadian gempa bumi doublet dengan delay waktu 2 jam dan 7 jam itu ternyata terekam juga di endapan Danau Singkara itu, Bapak-Ibu sekalian. Dan ini hasilnya, dan kita bisa melihat bahwa endapan itu bisa kita lihat dengan jelas adanya perbedaan arah pengendapan yang itu menunjukkan dari sumber gempa buminya dan juga menunjukkan besar goncangan gempa bumi yang ada di lokasi ini, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian ini adalah upaya lain dari kawan-kawan geodesi. Jadi ini biasanya timnya Pak Irwan Milano, dan Pak Cecep, dan Ibu Rahma, Pak Endra, dan lain-lain. Dari kawan-kawan BIG juga, Pak Susilo, yang melakukan ini juga. Jadi apa yang dilakukan yaitu mencoba memahami dinamika dari pulau-pulau yang ada di Indonesia ini secara rinci, secara sensitif, jadi bisa merekam milimeter perubahannya, bagaimana pulau-pulau ini bergerak, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini adalah titik-titik pengamatan itu semua, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian dari titik-titik pengamatan itu, kita bisa mengetahui geraknya dari pulau-pulau yang ada di Indonesia itu seperti ini. Ini panah-panahnya itu menunjukkan arah gerak-gerak pulau yang berbeda satu dengan yang lain. Ini bisa terlihat jelas. Kemudian ini yang di Jawa lebih spesifik. Ini perhatikan ada yang geraknya cepat di sisi selatan, tetapi di sisi utara, di sekitar Pantura itu dia lebih lambat. Apa yang terjadi konsekuensinya? Jadi ada batasan di mana adanya stres akumulasi dari budget atau apa jumlah tektonik yang harus dilepaskan di lokasi ini dalam bentuk gempa bumi, dan itu diakomodir oleh sesar aktif, Bapak-Ibu sekalian. Itu yang salah satu hasil penelitian. Oke, ini dari kawan-kawan BMKG tentu saja, jadi bagaimana goncangan-goncangan itu bisa dipelajari sehingga kita bisa mengetahui sumber dari goncangan-goncangan itu. Apalagi yang tadi Pak Daryono jelaskan, magnitude kecil itu sangat sangat apa errornya besar sekali, tetapi menggunakan data yang sangat padat kita bisa mengetahui dengan lebih rinci lokasi sumbernya ada di mana, dan itu menunjukkan juga adanya suatu aktivitas pelepasan energi, dalam artian di situ ada sesar aktif yang memiliki potensi untuk melepaskan energi yang jauh lebih besar juga. Itu sesuatu yang harus kita terus lakukan juga, dan kita harus dorong kawan-kawan BMKG untuk terus meneliti dan memadatkan datasetnya itu supaya lebih presisi, Bapak-Ibu sekalian. Dan ini adalah salah satu kegiatan kami juga. Jadi ketika terjadi gempa, retak-retak, kemudian banyak bangunan hancur, dan ini 4 tahun setelah kejadian gempa kurang lebih, itu bangunan sudah diperbaiki semua dan retakan itu hilang. Jadi awalnya di sini ada retakan besar, kemudian sekarang sudah ditutupi, Bapak-Ibu sekalian. Dan apa yang kami lakukan, kita mencoba menganalisa geofisika dangkal, kita survei geofisika dangkal menggunakan data geolistrik, sebelah kiri ini kabel geolistrik, dan sebelah kanan ini kita menggunakan alat georadar, ZONG. Kita coba run di garis sesar aktif yang kita sudah tahu sebelumnya. Jadi sesar reaktifnya sudah tahu, kita coba tes. Jadi seperti apa. Kemudian ini adalah aktivitas kami di sesar Lembang, kita identifikasi lokasi sesarnya di mana, kemudian kita coba run apa saja yang kita bisa lihat dari subsurface condition-nya menggunakan data geolistrik selo yang tangkap, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini hasilnya. Jadi luar biasa, dari data geolistrik itu bisa memperlihatkan, dan apalagi georadar setelah rupture itu dia terlihat jelas adanya garis-garis yang ini menunjukkan surface rupture tahun 2007 itu sesuatu yang jelas terlihat dari data georadar dan geolistrik. Ini ada depression yang itu menunjukkan posisi dari sesarnya, tetapi tidak rinci menunjukkan sesarnya itu langsung. Garis harus menggunakan kombinasi dengan data GPR. Ya, ini yang di sebelah bawah adalah data GPR, georadar, Bapak-Ibu sekalian.
Okay. Jadi saya coba menjelaskan apa sih yang sebenarnya yang terjadi dalam sebuah gempa di daratan, kemudian mitigasi apa yang kita harus lakukan bersama. Jadi ini adalah suatu image sebelum kejadian gempa bumi di Himalaya ini oleh Pak Profesor Taponir yang membuat foto ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini perhatikan morfologi sebelum kejadian gempa bumi. Ini ada punggungan, ini ada lembah sungai. Masih belum setelah kejadian. Slide-nya, Pak. Oh, belum. Ini sudah terlihat, Ustaz. Iya. Ya, ya, sudah, Pak. Oke, nah ini kan udah robek, jadi saya ulangi lagi. Jadi ini kondisi setelah kejadian gempa bumi, jadi robek dengan tiba-tiba, dan jalur inilah yang kita sebut sebagai sesar aktif. Dan setelah dia robek, dia menghasilkan goncangan, dan dia menyebar ke segala arah. Dan itulah goncangan itu, kemudian goncangan itu bisa, kalau di bawah laut, dia bisa menyebabkan tsunami. Kalau di daratan bisa menyebabkan adanya longsoran, ada juga likuifaksi, dan ada juga bisa menyebabkan amplifikasi dan lain sebagainya. Itu penelitian lanjut dari kawan-kawan yang lain. Itu bukan keahlian saya, itu penelitian yang lain dari kawan-kawan yang bisa memahami lebih lanjut. Mungkin kawan-kawan geofisika yang bisa lebih memahami bagaimana rambatan itu bekerja, Bapak-Ibu sekalian. Dan concern saya di sini adalah kita mempelajari sumber sesar aktif ini. Jadi kita mempelajari jalurnya itu seperti apa, Bapak-Ibu sekalian, dan buktinya itu apa saja. Jadi adanya pergeseran sungai, adanya gawir skarp, ini sesuatu yang jelas. Jadi sesuatu yang bukan lagi menduga-duga, jadi itu sesuatu data yang presisi tinggi, jadi harus ada buktinya itu, Bapak-Ibu sekalian. Oke, kemudian sebuah sesar, dia itu memiliki apa itu siklus, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ada siklus dia menghimpun energi yang berwarna merah ini, kemudian dia tiba-tiba harus melepaskan energi, kita sebut sebagai fase pelepasan energi, kemudian dia akan menghimpun energi lagi. Sudah, Pak, baru terjadi. Ya, akan ada di. Ya, ya. Baik, baik, baik. Terima kasih. Oke, kejadian beneran lagi. Oke, udah terlihat sekarang, Mas Juan. Sudah, Pak. Ini sudah kelihatan. Oke. Okay. Okay. Jadi, sesar itu, sebuah sesar itu dia akan memiliki fase apa itu siklusnya. Jadi ada siklus menghimpun energi, melepaskan energi dan menghimpun energi lagi. Jeda pelepasan energi ini kita sebut sebagai recurrent interval atau periode ulang, atau bahasa umumnya itu adalah ulang tahun gempanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebuah sesar aktif itu memiliki karakteristik itu lebih dalam, itu ulang tahun gempa buminya itu seberapa besar, berapa lama waktunya, itu yang salah satu hasil dari penelitian kami ini. Jadi ini yang penting dalam penelitian ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi proses deformasi itu yang sedikit demi sedikit kemudian dia menghasilkan ketika dia tidak mampu menahan energinya maka dia lepas sebagai gempa bumi, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian secara definisi umur ini. Akhirnya menghilang. Nah, Pak Menteri, ini pakai dua akun ya, Pak Menteri. Untuk yang satunya kayaknya logout. Nah, Pak Menteri, kayaknya terclose tadi. Tes, udah masuk? Iya, betul. Ya. Aduh, mohon maaf. Sudah balik lagi nih? Ya, sudah, Bapak, sudah. Oke. Okay. Ya, saya sudah duga juga, Pak. Jadi kebetulan saya tinggal di atas gunung itu, Pak. Jadi belum ada fiber optik. Jadi saya menggunakan seluler. Jadi ada dua jaringan yang saya gunakan. Yang tadi sudah habis berarti. Baik, Bapak Ibu. Jadi ini saya coba jelaskan. Jadi ada fase menghimpun energi, melepaskan energi. Kemudian secara definisi itu sesar aktif itu. Sesar yang kita katakan sesar aktif itu ketika dia memiliki bukti pernah terjadi gempa bumi pada 11.000 tahun yang lalu, dalam artian di masa mendepan akan terjadi gempa lagi. Tetapi untuk bangunan-bangunan khusus yang kritis seperti pembangkit listrik tenaga nuklir dan lainnya itu bagian dari concern yang harus diperhatikan. Jadi umurnya nggak cuma sampai Holocene, jadi lebih tua lagi. Jadi itu kuarter dia harus bebas dari sesar aktif, Bapak-Ibu sekalian. Itu per definisi.
Nah, sudah terlihat gambar selanjutnya, Mas Juan? Sudah, Bapak. Oke. Jadi permasalahan utama dalam penelitian sesar aktif itu adalah menemukan jalur sesar aktifnya, itu yang masalah paling susahnya. Itu bisa dihasilkan oleh dua hal yang besar. Yang satu itu adalah setelah kejadian gempa bumi. Ketika terjadi gempa bumi, jalur itu akan terlihat jelas. Tetapi yang sebelum kejadian gempa bumi, kita perlu effort yang luar biasa, terutama di daerah Indonesia, di mana tutupan lahan sangat intensif dan juga proses erosi yang sangat sangat besar juga. Itu yang sesuatu yang sangat susah dalam penelitian itu. Kemudian apa yang kami lakukan setelah kita menemukan jalurnya itu, kita gali, Bapak-Ibu sekalian. Ini contohnya di Lembang, ini contohnya yang di Sumatera. Kemudian di sini kita bisa pelajari dengan baik stratigrafi di sesarnya ini sendiri, Bapak-Ibu sekalian. Jadi apa yang kami lakukan, kita pelajari dengan seksama lapisan demi lapisan itu, kita kotak-kotak semacam ini, kemudian kita ikat dengan koordinat yang tepat, dengan total station, kemudian juga kita ambil satu karbon ini, kurang lebih sekitar 3 mm karbon ini, kita ambil sampelnya, kemudian kita kirim untuk tes AMS carbon dating, bukan konvensional tapi AMS. AMS carbon dating itu akurasinya lebih tinggi dan memerlukan sampel yang kecil sekali, sekitar 1 miligram aja itu sudah cukup, Bapak-Ibu sekalian. Itu kita lakukan di Florida di Amerika. Kemudian ini adalah salah satu kasus penelitian kami di Palu Koro, Bapak-Ibu sekalian. Jadi di Palu Koro ini ada satu kotak kecil, ini kita sebut sebagai Saluki. Di sini perhatikan Bapak-Ibu sekalian, ini ada sungai Muara Saluki. Dia bergeser ke kiri. Perhatikan. Jika dia normal, maka dia harusnya lurus seperti yang atas ini. Tetapi kemudian kita balikkan ke kondisi semula. Ini yang kita lakukan. Jadi kita main puzzle, kayak anak-anak saya itu. Jadi kita potong, kita balikkan ke kondisi semula. Kemudian kita bisa hitung besar pergeserannya. Jadi dia sudah bergeser 510 meter atau setengah kilo. Ya, itu tentu saja bukan satu event gempa bumi, itu gempa bumi yang banyak sekali, yang itu terjadi sedikit demi sedikit hingga pada posisi saat ini menggeserkan 510 meter. Dan ini yang kami lakukan, jadi kita gali dan kita petakan dengan rinci, kebetulan waktu itu kita belum ada data lidar, jadi kita menggunakan data total station, kita lakukan total station, kemudian dari sini kita menemukan adanya pergeseran yang signifikan dari morfologi di sini, ada pergeseran sekitar 5 meter. Ke kiri, Bapak-Ibu. Kemudian kita gali, kemudian setelah kita gali, kita menemukan bukti kejadian gempa bumi tahun 1909. Dan ada beberapa kejadian gempa bumi abad ke-13 dan abad ke-15. Dari jeda ini, kita duga waktu itu siklus gempa buminya itu sekitar 130 tahun. Dan terakhir adalah 1909. Dan ini sesuatu yang kita khawatirkan bersama. Dan lebih-lebih lagi, ada sesuatu yang menarik, dari karakteristik gempa bumi di sini, yaitu gempa bumi tahun 1909 yang kita temukan di lokasi ini, itu ada gempa pembukanya, yaitu pada tahun 1907, jadi 2 tahun sebelum kejadian gempa bumi. Dan yang menarik lagi, 1907 gempa bumi ini, itu identik dengan gempa bumi tahun 2012. Jadi ini sesuatu yang mengkhawatirkan kita waktu itu, jangan-jangan jika karakteristiknya itu sama persis, berarti 2 tahun dari tahun 2012 akan keluar gempa bumi besar yang sama dengan 1909. Itu yang kami khawatirkan waktu itu. Kemudian kita lakukan diseminasi, salah satunya juga dibantu oleh Ibu Trinirmala Burini. Ini kalau nggak salah Bu Nurini juga ada di sini. Jadi kami bersempat bertemu dengan Pak Gubernur Pak Longki 2 bulan sebelum kejadian gempa bumi. Kemudian kita juga diliput di majalah Tempo tahun 2014, majalah Tempo, kemudian di Kompas itu tahun 2017. Ya, itu yang kita khawatirkan, jika karakteristiknya itu sama, maka jangan-jangan gempa 1909 itu berada dekat dengan kejadian yang 2012. Kemudian apa yang terjadi? Yang kanan ini adalah uji paritan kami sebelum kejadian gempa. Ini perhatikan, ini ada pohon pisang, ini ada pohon kelapa. Dan ini setelah kejadian gempa bumi tahun 2018. Perhatikan, jadi retakan tepat di lokasi uji paritan kami ini. Dan dia bergeser 320 cm ke kiri, Bapak-Ibu sekalian. Jadi pohon kelapanya ini, dia bergeser ke arah kiri saya. Perhatikan nih. Ini pohon kelapa di sini, dia bergeser sini, pisang ke sebelah sini. Jadi ini jelas bahwa kejadian gempa bumi itu tepat berada di lokasi uji paleosismologi kami.
dan kemudian ternyata retakan itu memanjang sampai ke Kota Palu, Bapak Ibu sekalian. Dan ini buktinya di Kota Palu, ini adalah jalan raya, harusnya dia lurus, kemudian dia bergeser ke kiri. Dan perhatikan rumah-rumah yang berada di jalur sesar aktif ini, Bapak Ibu sekalian. Ini perhatikan ini rumah yang ada ini. Ini awalnya rumahnya lurus, kemudian dia hancur. Kemudian ini awal rumahnya itu lurus, kemudian dia hancur. Ini perhatikan. Dari sepanjang garis ini, hampir seluruh bangunan yang ada di jalur ini, dia hancur, Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga rumahnya juga hancur. Dan ini permasalahan lain lagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi rumah yang dulunya itu di pinggir jalan, sekarang dia tuh memotong jalan. Jadi jalannya ini dulunya lurus, ternyata sekarang jalannya itu memotong rumah yang ada di sebelah sini, Bapak Ibu. Ini contoh yang realnya. Jadi jalan ini dia memotong rumah sini. Apa yang terjadi dengan akte tanah dan sertifikat tanah, tentu saja semuanya harus menyesuaikan dengan fakta ini, bahwa dia bergeser 5 meter. Dan ini harus diselesaikan oleh Kementerian ATR. Ya. Nggak tahu nih solusinya, sampai sekarang saya juga belum tahu. Jadi ini jelas bahwa retakan ini menggeserkan bangunan yang ada di seluruh itu. Dan ini contohnya ada sebuah pondasi rumah, awalnya rencana dibangun rumah, dan kemudian dia terpotong oleh sesar, dan dia retak, hancur, berantakan semacam ini, Bapak-Ibu sekalian. Ini jelas. Terus kemudian ada bagian yang dia komponen normalnya, ada turun sekitar 50 cm semacam ini, kemudian ada yang turun sampai 3,5 meter, Bapak-Ibu sekalian. Ini yang luar biasa. Jadi awalnya dia datar, kemudian dia turun dengan signifikan. Jadi ini bangun sepanjang jalur sesar aktif yang di Palu Koro ini, Bapak-Ibu. Tapi perhatikan juga dengan seksama bahwa ada bangunan-bangunan yang dia masih tegak berdiri, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi ada bangunan yang dia hancur. Nah, ini yang concern kita, bahwa ada bangunan yang ternyata selamat dari gempa, tapi ada juga yang dia hancur menghadapi goncangan yang berada sangat dekat dengan sumber sesar aktifnya, Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah upaya kami, ini Ibu Gayatri dan Ibu Raini, Anggra ini. Ini Pak Dani Hilman, jadi kita kawan-kawan dengan Universitas Tadulako, Pak Rusli, dan juga kawan-kawan PUPR. Jadi kita dapat melaksanakan uji paritan yang besar, tepatnya di sesar aktif Palu Koro yang kemarin itu, Bapak-Ibu sekalian. Kita coba gali untuk mencari informasi yang lebih dalam. Oke? Dan ini adalah akurasi data. Jadi saya coba bandingkan seluruh data set penelitian yang pernah dilakukan di sesar Palu Koro ini. Dan sebelah kiri ini adalah dari berbagai sumber yang saya coba kumpulkan. Luar biasa, ini ada sesar-sesar yang ditarik dari publikasi yang sebelum-sebelumnya. Dan luar biasa, ini dari kawan-kawan grupnya PSG, kemudian dari papernya Oliver Bellier tahun 2001, dan sebagainya. Jadi ini sesar aktifnya yang diinterpretasikan waktu itu. Kemudian ini adalah hasil studi kami sebelum kejadian gempa, dan ini yang paling kanan itu adalah retakan permukaan akibat gempa tahun 2018 itu. Berarti yang benar mana? Yang ini, Bapak-Ibu. Yang paling kanan ini, yang paling benar. Itu yang aktual yang terjadi sekarang. Jadi, upaya ini itu adalah ada beberapa macam. Hasil penelitian kami itu pun juga sudah lumayan oke. Yang warna merah ini pun sudah menunjukkan. Tetapi yang pas bagian di Kota Palu ini, dia melenceng. Ini kurang ke kiri. Dan ini terus terang karena keterbatasan data set dari penelitian, dari data yang kami gunakan, Bapak Ibu. Dan bagaimana dengan yang lain-lainnya yang luar biasa? Ini garis-garisnya ini sangat jauh dari perkiraan dari sesar aktif yang sungguhnya sebagai karakteristik sesar aktif itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi jauh sekali dari hasil dari faktual dari kejadian. Apa penyebabnya? Ini yang salah satu hipotesa kami, Bapak Ibu sekalian. Jadi hipotesa kami itu adalah kemungkinan besar itu karena data set yang digunakan itu resolusinya berbeda, Bapak-Ibu sekalian. Ini yang paling kanan, ini lokasi yang sama, ini kurang lebih di sesar Lembang, Bapak-Ibu. Jadi yang paling atas itu data set SRTM 30 meter. Ini 30 meter itu, kalau nggak salah, publish sekitar tahun 2000-an akhir, 2000-an awal, akhir dari tahun 90-an. Jadi ini perhatikan bahwa sesar aktif, kalau seorang geologi, maka dia akan nariknya itu pas bagian berwarna hitam. Tapi apa yang terlihat, menggunakan data IPSA, ternyata sesar aktifnya itu berada di ada agak ke arah utaranya, Bapak-Ibu sekalian. Ini perhatikan, ini ada lembah sungai. Kemudian ini adalah data lidar, Bapak-Ibu sekalian. Data lidar resolusi jauh lebih besar, dia 90 cm, dan dia bisa menghilangkan tutupan vegetasi. Kemudian kita hanya mendapatkan morfologi. Jadi apa yang kita lihat, di sini kita memiliki sungai yang dia bergeser ke arah kiri. Kita sebut sebagai river offset. Kemudian ini ada sungai beheaded rivers. Jadi sungainya ini dulunya menyambung, kemudian dia terpancung sehingga sungainya berpindah ke sungai yang lain. Itu sesuatu yang bukti jelas adanya sesar aktif itu, Bapak-Ibu sekalian. Jadi
sebuah jalur sesar aktif, dia harus memiliki bukti-bukti dari garis itu, adanya river offset, fault scarp, dan lain sebagainya, itu harus ada informasi-informasi itu. Dan itu sesuatu yang tidak mudah untuk didapat, Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah salah satu upaya kami, jadi kami sudah mempublikasikan peta ini dan mempublikasikan dalam jurnal DJI, grupnya Eropa di sini, dengan Pak Dani Hilman, dengan Pak Wahyu Trioso, dengan kawan-kawan Marine Geology, Pak Utrek, dan lain sebagainya, juga dengan kawan-kawan BMKG, Pak Supendi. Kemudian dari data ini kita bisa berikan, dan itu tadi saya sudah share di chat, jadi ini jalur sesar aktifnya, Bapak-Ibu sekalian, yang kita sudah pelajari dan kita sudah kompilasikan dengan baik, Bapak Ibu. Jadi apa yang utama dari penelitian kami, yaitu penelitian ini itu mempelajari morfogenik gempa lampau, atau kalau dalam bahasa sekarang itu adalah retakan akibat gempa bumi atau surface rupture tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu objek utama dari penelitian kami itu. Kenapa itu penting? Satu, itu adalah geometri sesar, lokasi pasti di mana sumber gempa buminya itu berasal. Yang kedua itu adalah kinematiknya, bagaimana dia bergeraknya. Kemudian yang ketiga itu karakteristik gempa buminya, yaitu berapa besar dia mampu menghasilkan gempa buminya, terus retakannya itu seberapa besar, kemudian kecepatan pergeserannya itu seberapa cepat, slip rate-nya, dan yang paling mahal lagi itu adalah siklus gempa buminya itu berapa ratus tahun sekali atau ribu tahun sekali, itu yang kita harus cari. Dan yang paling krusial lagi itu adalah kita berada pada tahapan apa? Jika kita berada pada tahapan menghimpun energi, maka kita bersyukur dalam waktu dekat kita tidak ada terjadi gempa besar dari sumber sesar itu. Jadi itu yang salah satu concern dari penelitian ini. Kemudian ini kita ke arah mitigasinya. Jadi bagaimana kita memitigasi ini semua, Bapak-Ibu sekalian? Oke? Jadi satu, kita mencoba membangun kota dengan konsep baru. Jadi ini sesuatu yang baru, jalur sesar aktif Palu Koro ini yang kita sudah definisikan dengan dataset bagus dari kawan-kawan BIG, dengan dorongan kawan-kawan dari Pusgen, akhirnya mengakuisisi menggunakan data LIDAR di sepanjang lembah Palu Koro ini, dan data ini itu kita bisa petakan dengan baik jalur sesar aktifnya. Jalur sesar aktifnya itu jalur yang presisi tinggi, jadi ini jalurnya, jadi ini adalah jalur yang tidak boleh dibangun kembali, Bapak-Ibu sekalian. Ini yang salah satu tata ruang harus tegas menjalankannya, dan kawan-kawan dari pemerintahan pun juga harus menyesuaikan dengan fakta ini, Bapak-Ibu. Dan Palu Koro kita tahu periode ulangnya itu antara ulang tahun gempanya itu antara 106 sampai 130 tahun. Jadi itu 100 tahun yang akan datang untuk pembangunan di sini yang kemungkinan akan menghadapi ancaman sesar aktif Palu Koro kembali, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian yang kita lebih rinci lagi, kita coba gali sebenarnya efek dari retakannya itu seberapa lebar, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini kita coba pelajari, dari sini kita bisa tahu dari hasil paritan itu, si retakannya itu sekitar 10-15 meter, Bapak-Ibu, dari jalur sesar aktif yang utamanya itu. Jadi kalau lebih dari 15 meter itu insya Allah udah aman. Ini perhatikan, ini ada rumah juga, rumah penduduk. Jadi ini ada rencana pembuatan perumahan juga. Jadi pas di jalur masuk ke dalam wilayah 15 meter, ini tidak boleh dibangun. Tetapi lebih dari 15 meter itu insya Allah sudah aman dari surface rupture ini, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini zonasinya, dan ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi di Amerika, di New Zealand, dan di Jepang pun juga sudah mengadopsi regulasi ini, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian, jika kita terpaksa betul harus melalui itu kita perlu bagaimana? Nah, ini kawan-kawan sipil ini yang berperan besar bagaimana mendesain sebuah bangunan dan dia aman terhadap ancaman ini, Bapak-Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh, sebelah kiri itu gempa Cici di Taiwan. Ini perhatikan, ini ada jembatan, dan ini roboh jembatannya, Bapak-Ibu sekalian. Ini jalur rupture-nya, dan ini perhatikan, ini adalah bendungan, Bapak-Ibu. Ini ada bendungan. Bendungannya itu harusnya tingginya sama, tapi sebelah sini dia roboh di sebelah sini. Kemudian apa yang terjadi di sini, hancur, dan akhirnya kan investasi kita hilang, Bapak-Ibu. Yang sebelah kanan itu sesuatu yang lebih kita manage. Jadi desainnya ini contohnya di Amerika. Kemudian jalur sesar aktifnya itu disesuaikan. Kemudian kita sudah mendelineasi dengan baik jalurnya itu. Kemudian kita akan mengorbankan satu titik saja, Bapak-Ibu. Jadi tidak seluruh dari jembatan ini akan roboh. Jadi dia akan hancur di bagian tertentu saja, kemudian kita bisa bangun dengan lebih murah.
dan sebelah kiri ini tidak kita pertimbangkan sama sekali. Jadi hancurnya jauh lebih besar, apalagi di bendungan ini, maka konsekuensinya jauh lebih besar dari nilai investasi yang kita sudah masukkan. Oke, ini contoh lain lagi, Bapak-Ibu sekalian, bagaimana jika ada pipa gas yang harus memotong sesar aktifnya. Ini dari Profesor Kerisyeh di Alaska ini tepatnya. Jadi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan engineer, jadi mereka membuat rel-rel semacam ini, Bapak-Ibu. Relnya itu sekitar 6 meter panjangnya. Ketika dia terjadi gempa, maka dia akan sliding saja. Dan si pipanya itu dia menyesuaikan dan tanpa harus terputus jalur pipa gasnya. Dan apa yang terjadi? Jadi gempa ini kebetulan terjadi, Bapak-Ibu sekalian. Jadi gempanya terjadi, dan waktu itu didesain apa, dia aman dengan pergeseran 6 meter, yang terjadi itu adalah gempanya bergeser 5 meter, Bapak-Ibu sekalian. Jadi pipa gasnya itu dia bergeser mengikuti. Dan beneran jalur pipa gas ini tidak terputus. Jadi itu sesuatu prestasi yang luar biasa, kerjasama antara kawan-kawan geologi sampai ke kawan-kawan sipil bagaimana mendesain bangunan yang tahan gempa, Bapak-Ibu sekalian. Ini contoh yang tidak bagus juga, ini di Pulau Nias. Jadi kita tahu bahwa di Pulauan Nias itu kan dia uplift tektoniknya kan besar sekali, jadi sangat dinamis. Jadi ketika terjadi gempa, maka dia terjadi kenaikan pulau. Jadi ketika membuat dermaga, dan akhirnya dermaga ini kering, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini konsekuensinya. Jadi ini yang harus diantisipasi di sekitar Kepulauan Nias itu, Bapak-Ibu sekalian. Dan kemudian ini yang tidak kalah pentingnya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi pendidikan masyarakat. Jadi bagaimana hasil-hasil penelitian itu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat. Jadi ini adalah salah satu contoh gempa tahun 1995 di Kobe, Bapak-Ibu sekalian. Ini di Pulau Awaji. Jadi ternyata di Kobe itu ada sumber gempanya itu menyeberang laut, itu di sesar namanya Awaji, Bapak-Ibu sekalian. Dan kemudian di Awaji ini ketemu rupture-nya, ini adalah rupture-nya. Kemudian digali rupture-nya itu, kemudian ada lapisan-lapisan yang dipelajari oleh saya, paleosismologi, untuk mengetahui gempa bumi yang jauh lebih tua yang pernah terjadi. Dan lokasi ini itu diawetkan oleh pemerintah daerahnya, kemudian dijadikan sebagai museum dan untuk edukasi masyarakat. Yang ini, yang bawah ini adalah di Cici, gempa Cici di Taiwan, sama juga. Jadi retakannya berada di tengah kota semacam ini, kemudian dibuatkan museum khusus yang apa, melindungi aktivitas survei paleosismologi trenchingnya itu, kemudian diawetkan sehingga untuk edukasi masyarakat. Ini sesuatu yang tidak kalah pentingnya, bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa kita berada di zona rawan gempa, dalam artian kita tidak boleh membangun tepat di jalur itu, dan dalam artian juga sebenarnya ada apa di jalur itu. Kan masyarakat bisa lihat dengan jelas, oh ternyata ada jejak retakannya itu. Jadi mengapa pemerintah tidak membolehkan membangun di jalur itu? Itu jauh lebih gampang menjelaskan ke masyarakat, gitu, Bapak-Ibu sekalian. Dan kemudian, jalur ini juga bisa digunakan untuk pariwisata. Ini adalah salah satu contoh, jadi kita menggunakan Google Street Map, yang salah satu dua file itu sudah saya share di chat itu. Kemudian kita bisa mengikuti jalurnya itu tepatnya di mana saja. Dan kemudian kita bisa melihat juga bukti dari sesar aktif itu apa, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kawan-kawan di Palu Koro kemarin sempat ada satu orang yang 20 yang satu harian penuh, mereka men-trace jalur sesar aktif itu, dan mereka akhirnya paham, oh Pak, yang dimaksud oleh sesar aktif itu, akhirnya saya paham, Pak. Jadi itu sesuatu yang sangat menyenangkan dari peneliti untuk bisa mengedukasi masyarakat. Kemudian, bangunan tahan gempa itu sesuatu yang jelas harus difahami oleh masyarakat semuanya. Jadi untuk bangunan rumah tinggal dua lantai ke bawah, dua lantai dan satu lantai, itu ikuti arahan dari Kementerian PUPR, Dinas Puskim, bagaimana membuat desain rumah bangunan tahan gempa. Itu sesuatu yang harus dilakukan, terutama kawan-kawan di Surabaya itu harus melakukan ini semua. Jadi bagaimana membangun tahan gempa itu. Bukan sesuatu yang merubah drastis, itu sesuatu yang wajar. Jadi salah satu contohnya itu adalah bagian ujung dari apa itu kolom apa pipa besi itu harus ditekuk 30 derajat. Itu kan umumnya kawan-kawan kan malas kan tukang bangunan itu. Jadi kita harus perhatikan benar bahwa itu efeknya ternyata luar biasa besarnya terhadap kekuatan bangunan rumah, terutama yang tinggal di sumber-sumber sesar aktif itu. Ini sesuatu yang harus kita red note, jadi kita harus benar-benar perhatikan, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian untuk tsunami ini,
kawan-kawan ahli tsunami sendiri yang berkeahlian. Jadi setelah data set gempa sesar aktifnya kita sudah hasilkan, maka kawan-kawan pemodelan tsunami itu bisa menghitung berapa besar run up-nya dan berapa besar rendaman yang akan menuju ke pantai. Dan otomatis kawan-kawan pemerintah daerah dan sebagainya dan masyarakat umumnya, kita harus mengikuti arahan yang sudah diberikan. Jadi ketika terjadi, kalau kita berwisata di Bali dan sebagainya, ketika terjadi goncangan kuat, maka segera menuju ke jalur aman dan sebagainya. Itu sesuatu yang harus kita ikuti bersama prosedur protokol keselamatan itu. Kemudian ini yang saya, jadi sebuah mitigasi gempa itu sebuah mengurangi, ketika kita membangun bangunan yang tinggi-tinggi, high-rise building yang gedung sampai ketinggian di atas 14 meter, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, itu tetap mungkin bisa kita lakukan Bapak-Ibu sekalian. Tetapi bagaimana kita harus memahaminya bersama. Jadi ini adalah bisnisnya, jadi seorang geologi itu memberikan parameter sesar aktif dengan baik, kawan-kawan seismologi menghitung kecepatan getarannya itu sampai di lokasi tertentu, kemudian kawan-kawan sipil dia menghitung sampai di bangunan itu seberapa besar PGA-nya, dan itu kawan-kawan sipil yang dia mendesain bahwa okay, sekarang kriteria bangunannya itu harus seperti ini, itu sesuatu yang harus dilakukan bersama. Jadi membangun di wilayah sesar aktif itu tetap bisa kita lakukan, tetap kita bisa hidup di situ, tapi bagaimana kita mengurangi resiko-resikonya dengan menerapkan ilmu pengetahuan yang kita miliki bersama. Ini contoh, salah satu contohnya di sesar Lembang. Jadi setelah hasil penelitian itu, kawan-kawan BMKG dia memodelkan, membuat skenario jika terjadi gempa. Jadi kalau kita, kawan-kawan geologi itu memberikan parameter magnitude gempanya antara 6,5 sampai 7, model ini moderat di titik tengahnya, yaitu di 6,8. Jadi apa saja yang terjadi di sekitar Bandung Raya. Oke, sekarang kita menuju ke Baribis Kendeng. Jadi ini fokus kita, Bapak-Ibu. Dan ini adalah data set dari grup Puskin yang menurut saya ini adalah data yang terbaik yang kita miliki saat ini. Bukan yang paripurna, karena penelitian ini mesti terus berlangsung untuk memberikan informasi yang jauh lebih presisi, lebih baik Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita tahu ini ada Baribis, Cirebon segmen, kemudian sampai di Surabaya ini ada Surabaya segmen, ada Waru, ada Cepu, ada Purwodadi, ada Pasuruan, ada Probolinggo, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah parameter-parameter yang kita coba dekati semaksimal kita bisa. Jadi dataset ini banyak yang masih merupakan apa itu engineering justifikasi. Jadi masih pendekatan Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak yang masih kita perlu lakukan. Jadi satu yang jadi concern yaitu jalurnya itu ada di mana, itu pun kita juga belum tahu dengan baik di wilayah sekitar Baribis dan Surabaya ini, jalur tepatnya ada di mana kita belum bisa berikan karena dataset kita belum ada, dan juga posisi topografi dan morfologi prosesnya itu sangat intensif di Surabaya karena curah hujan yang tinggi dan sebagainya, sehingga kita menggunakan dataset saat ini itu sangat besar errornya yang masih yang kita hasilkan Bapak-Ibu sekalian. Kemudian ini ada penelitiannya Ashraf Kulali dari kawan-kawan geodesi, yang beliau memodelkan dari secara tektonik di sini ada budget tektonik yang harus diakomodir sebagai sesar aktif dalam artian bisa menghasilkan gempa bumi di masa mendatang. Itu sesuatu yang jelas. Jadi ini ada budgetnya yang beliau masih belum bisa menentukan di mana detail jalurnya itu, Bapak-Ibu. Karena itu adalah kompetensi dalam penelitian yang berbeda, Bapak-Ibu sekalian. Ini ada Pak Ngunyen dan Pak Cipta, Kang Cipta ini dari PVMBG. Beliau mencoba meneliti gempa-gempa bumi yang pernah terjadi di sekitar Kendeng Baribis itu. Kemudian yang menarik, beliau mempelajari catatan gempa bumi yang ada. Ini adalah magnitude dari gempa tahun 1847, dari sekitar Cirebon ini, Bapak-Ibu sekalian. Dari modeling MMI yang beliau lakukan, beliau menemukan adanya indikasi bahwa magnitude gempanya itu lumayan besar, magnitude 7,5 sampai 7,6, Bapak-Ibu sekalian. Jadi itu sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Kemudian apa yang kami lakukan, kita mencoba meneliti lebih rinci, buktinya itu ada tidak, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini adalah bukti catatan sejarahnya itu secara rinci dibilang bahwa goncangannya itu dirasakan sampai Lampung, yaitu memiliki radius hingga 400 km. Dan tepatnya pada tanggal 16 November 1847, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian di sini kita coba teliti lebih detail, ini di kotak warna biru, di sini. Kemudian saya coba
pelajari lebih detail di kotak insert yang kecil ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di kotak yang kecil ini kita coba analisis menggunakan data drone, kita terbang rendah, kemudian kebetulan lokasi di sini dia panas musim kemarau sehingga tutupan vegetasinya itu minimal, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari sini kita menemukan sesuatu bukti rupture yang sangat jelas, Bapak Ibu sekalian. Ini perhatikan gambar warna merah ini, panah merah ini. Ini adalah jalur rupture, ya, perhatikan. Jadi ada potongan yang jelas terlihat nih, Bapak Ibu sekalian. Kemudian fokus di titik ini, di sungai ini. Ini posisi di sungai sebelah ini, Bapak Ibu. Kemudian dari fokus di pergeseran sungai ini, kita menemukan adanya pergeseran yang jelas dari sungai ini, kurang lebih sekitar 5 meter, plus minus 1 meter, jadi minimal 4 meter. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa, karena kita menemukan adanya pergeseran dalam artian surface rupture, bukti deformasi di permukaan yang lumayan besar, yaitu sekitar 4 meter, Bapak-Ibu sekalian. Dan 4 meter itu, kalau kita equalkan dengan rumusnya empirisnya Welkin and Kolpersmith, jadi ini adalah gempa-gempa di dunia itu diplot semua, kemudian kita bisa tahu bahwa kalau kita memiliki offset sebesar 4 meter, maka itu kelas magnitude gempanya itu sekitar 7,5. Kalau dia magnitudenya sekitar 7,5, berarti panjang rupture-nya itu sekitar 100 km lebih. Kalau kita flashback ke Palu Koro, itu kan magnitude 7,5, itu panjang rupture-nya itu adalah 140 km. Jadi, apakah gempa itu rupture-nya sampai ke Jakarta? Karena kalau kita hitung lokasi Cirebon sampai Jakarta itu di antara ring 140 km itu. Jadi itu sesuatu yang kita harus teliti lebih dalam lagi. Sampai sekarang kita belum tahu, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian ini yang kasus yang lain lagi. Jadi oleh Ngun Yen sama Pak Cipta ini, beliau juga meneliti gempa bumi tahun 1815 itu di Bali, Bapak-Ibu sekalian. Di Bali ini, di utara Bali ini, ternyata ada backthrust yang sama dengan yang di Lombok kemarin itu. Kemudian kita beliau memperkirakan magnitude gempanya itu sekitar 7,3. Itu sesuatu yang besar juga di utara Pulau Bali. Jadi Surabaya itu berada di jalur kendeng Baribis Fault itu, Bapak-Ibu sekalian. Ini paper yang termasuk yang bagus dari Ibu Gayatri. Beliau juga tim kami juga di Pusgen. Jadi Ibu Gayatri, beliau meneliti di sini, Bapak-Ibu, di Pasuruan Fault. Jadi ini RMKS, sesar RMKS, kemudian ini Kendeng Fault Trust, ini kemudian beliau melakukan penelitian rinci di Pasuruan ini. Ini ada bukti rupture yang jelas banget, dan kemudian dari hasil penelitian Ibu Gayatri menunjukkan bahwa di sini memiliki capable gempa bumi magnitude 6, sekian. Kemudian yang paling penting dalam penelitian ini ditulis oleh Ibu Gayatri bahwa recurrent intervalnya itu sekitar 230 tahun plus minus 46 tahun. Jadi sekitar 250 tahunan periode ulang atau ulang tahun gempa buminya di sini. Ini yang sesuatu yang kita kita dapatkan dari hasil paper penelitiannya. Kemudian ada juga kegiatan kami, jadi kebetulan saya dengan Dr. Cecep Pratama, Profesor Takeuto dan Dr. Agustan, kita memiliki proposal dan alhamdulillah didanai. Jadi kita mencoba meneliti studi geodetik dari triple junction antara sesar Kendeng, Lasem dan Semarang itu. Jadi ini Semarang, ini Purwodadi yang menuju ke Surabaya, dan ini yang sesar Lasem itu yang di arah Tuban ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ingin lebih merinci berapa besar budget atau slip rate dari geodetiknya itu yang terbagi-bagi di sesar-sesar ini, Bapak-Ibu sekalian. Jadi harus ada angkanya, jadi angkanya itu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, dan berapa besar angkanya yang slip rate itu sesuatu research question atau pertanyaan penelitian yang kita harus jawab ke depan oleh kegiatan ini. Oke, itu mungkin yang saya bisa share untuk kali ini. Jadi kesimpulannya menurut saya, sumber gempa tahun 2017 buku Pusgen itu mungkin untuk saat ini adalah buku yang terbaik untuk saat ini. Tentu saja jika data informasi akan bertambah tentunya harus diupdate juga. Kemudian Baribis Kendeng perlu penelitian lebih mendalam, kemudian kecepatan geser slip rate yang bagaimana masih banyak yang kita belum tahu. Jalur sesar aktif skala besar atau slip map itu belum ada karena data setnya ke saat ini itu masih
sangat kasar untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian gempa bumi yang besar yang pernah terjadi di lokasi ini kapan, itu sesuatu yang kita masih raba-raba. Kemudian segmentasinya bagaimana, kemudian parameter-parameter sesar aktif lainnya yang kita juga harus dapatkan lebih dalam. Dan yang paling penting juga itu adalah tahapan siklus gempa buminya, kita pada tahap apa, itu yang kita tidak tahu untuk sampai saat ini. Jadi perlu upaya keilmuan bersama dari kawan-kawan geologi, geologi kelautan, geofisika, kawan-kawan sejarah, geodesi, teknik sipil, kebencanaan, dan lain-lain untuk mencoba mempelajari dengan baik apa saja informasi yang kita bisa dapatkan untuk melengkapi puzzle gempa bumi yang dalam artian untuk memitigasi ke depan di wilayah Surabaya ini. Dan ini ada sedikit quotes, jadi pemerintah daerah atau nasional perlu menculik dalam arti positif, yaitu konsentrasi peneliti untuk kalau mau serius untuk meneliti lokasi ini dengan lebih serius, itu perlu ada upaya apa ya, pendanaan dari pemerintah daerah dan pemerintah nasional mungkin untuk serius, mungkin membuat apa itu research center khusus di ITS semacam kayak gitu, itu mungkin sesuatu yang perlu dilakukan. Oke, itu saja yang bisa saya share. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Jun. Baik, terima kasih Pak Dr. Mudrik atas penjelasan yang luar biasa. Kita dibuat dalam tentang update dari penelitian tentang sisa aktif yang ada di Indonesia tadi. Namun Bapak dan Ibu, semua kita masih ada satu pembicara lagi. Mohon untuk kalau yang sudah tadi ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom chat Zoom ini ataupun di ruang YouTube. Yang berikutnya, pembicara yang berikutnya, yang ketiga adalah Bapak Ibnu Rus, Pak Ibnu Rusdi. Selamat pagi Bapak Ibnu Rus. Ya, selamat pagi. Baik, sebelum itu akan kami kenalkan dulu Bapak Ibnu Rusdi MSc ini. Beliau sekarang berada di program studi teknik geologi Fakultas Teknik Universitas Yahkuala. Kemudian beliau untuk gelar sarjana di fisika atau bidang tinggi fisika Fakultas Matematik dan Natural Science di Universitas Yahkuala. Kemudian magister di teknik geologi di Universitas Kebangsaan Malaysia. Beliau juga aktif dan meneliti sekarang tentang juga masalah kebencanaan gitu, dan untuk beberapa paper dan tulisannya banyak dimuat di jurnal yang berreputasi. Yang untuk hari ini yang salah satunya yang fokus yang akan dijelaskan adalah tentang Shallow Crustal Earthquake Model Damage and Loss Prediction in Banda Aceh. Jadi beliau studi kasus di Banda Aceh sehingga kita bisa sharing bersama pengalaman beliau penelitian tentang kegempaan di daerah Aceh. Itu setidaknya itu empat aktif dengan sharing itu waktu dan tempat kami berikan. Oke, terima kasih banyak Pak Juan Pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa ya, walaupun di perjauhan tapi ya bisa berjumpa secara virtual. Yang saya hormati Pak Dr. Amin dari ITS yang mengundang saya untuk mengisi kegiatan ini. Yang saya hormati Pak Daryono dari BMKG, Dr. Daryono, kemudian Pak Dr. Mudrik dari LIPI, Pak ya, Pak Salah, Dr. Mudrik. Dan Dr. Mudrik, kalau beliau masih ingat, mungkin pernah jumpa dulu waktu gempa Gayo 2012, seperti itu Pak Mudrik dengan Pak Rinto Hari ya. Iya Pak, saya minta maaf Pak, saya sering ketuker nama Bapak dengan Pak Rusli. Ya Pak Rusli dari apa yang Palu ya Pak? Dari. Ya, Tadulako Pak. Ya, betul. Sempat jumpa saya dengan Pak Samsidik waktu itu. Ya. Oke, jumpa kembali Pak. Nah, lama nggak jumpa. Oke, baik, mungkin saya akan share screen ya, terkait dengan studi kasus sebenarnya. Jadi kalau dari Pak Daryono sudah banyak berbicara terkait dengan sejarah gempa dari hasil rekaman yang dari alat sejarah geofisika, kemudian Pak Mudi juga dalam menyampaikan secara apa secara geologi seperti apa mengidentifikasi apa sejarah paleoseismiknya. Mungkin saya nanti akan lebih banyak apa membahas terkait dengan kemana membawa nih data-data yang sudah ada, skenario yang sudah kita buat itu kita bisa simulasikan seperti apa sehingga kita nanti ujung-ujungnya itu bisa kita coba hitung
kira-kira berapa sih kerugian yang akan bakalan terjadi pada sebuah kota kalau misalkan gempa dengan magnitudo sekian terjadi? Ya, saya ajarkan, sharekan ya Pak Juan ya. Oke. Ya Pak, coba silakan. Oke, nampak Bapak Ibu? Masih proses Pak, kita tunggu sebentar. Oh iya, sudah Bapak, sudah. Oke, saya izin saya matikan video ya, takut jadi apa jaringannya kurang bagus juga. Oke, jadi sebenarnya ini bagian dari apa dari publikasi saya Bapak Ibu yang sudah publish ya di tahun 2020 ya, tahun lalu. Walaupun ini penelitian itu bukan tahun 2020, ini penelitian tahun 2018 yang saya lakukan dengan bersama tim. Dan timnya lumayan banyak. Jadi penelitian itu ini penelitian ini tidak fokus pada satu ilmu ya. Jadi bukan ilmu geofisika, bukan geologi, tapi lebih apa lebih ke mengintegrasikan multidisiplin. Ya. Jadi penulis dari paper ini nanti ada saya ya. Saya sebagai penulis pertama. Basic saya itu geofisika, geologi. Kemudian ada Bu Yunita Idris, Dr. Yunita Idris. Beliau basicnya itu ilmunya itu dari teknik sipil, struktur, bidang struktur bangunan. Kemudian ada Pak Mulkal, beliau geodesi, geodesi geomatika. Kemudian ada Pak Muhsin Umar ya, Pak Muhsin Umar, beliau seismologis. Kemudian ada Prof. Piel Kumin dari ENU, ya, dari ENU, beliau basicnya geofisik ya, geofisik. Kemudian ada Nopal, Nopal ini lebih ke teknik sipil, tapi juga beberapa menggeluti terkait dengan GIS. Kemudian ada Pak Sam Sidik terkait dengan kebencanaan. Jadi afiliasi saya itu adalah saya dosen teknik geologi dari Universitas ya Kuala. Kemudian juga anggota HAGI, ya, anggota IAGI. Kemudian penelitian yang saya lakukan ini didanai oleh waktu itu tahun 2018 didanai oleh STAR. STAR itu adalah sebuah NGO yang berasal dari US, ya, dari US. Kemudian saya juga selain ini juga saya berini ya aktif menulis terkait dengan bencana ya, bencana geologi di website ini, website pribadi ya, dan nama itu Melek Bencana ya. Ini website pribadi saya. Walaupun memang belakangan ini sudah agak sedikit kurang menulis di sini kan. Karena tujuan utama ini memang Melek Bencana itu yang saya bangun dari tahun 2012 sampai sekarang adalah untuk upaya kita para orang geoscientist untuk melakukan sosialisasi hasil-hasil penelitian terkait dengan ilmu kebumian yang ada di kita ataupun di luar negeri untuk mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi tulisan di Melek Bencana itu lebih banyak tulisan-tulisan apa populer ilmiah, di mana tulisan yang saya baca dari artikel-artikel ilmiah kemudian saya rangkum kembali menjadi sebuah tulisan yang simpel dan mudah dipahami oleh masyarakat di website Melek Bencana. Mungkin nanti Bapak Ibu dan adik-adik yang mahasiswa ataupun yang berhadir di webinar ini mungkin boleh akses, boleh. Ada banyak sekali tulisan di sana, ada hampir 200 tulisan sejak tahun 2012. Oke, baiklah ini penelitian saya kait dengan gempa dangkal sebenarnya. Jadi saya berusaha untuk coba membuat skenario sebenarnya, skenario gempa dangkal. Kemudian nanti kita coba memperkirakan kira-kira dengan skenario seperti itu dengan kita generate gempa, kita buat gempa dengan magnitudo 7 misalkan ataupun 6,5, kira-kira berapa damage apa kerusakan yang bakalan dialami oleh sebuah bangunan. Kemudian juga kira-kira berapa kerugian yang bakalan terjadi maksudnya kerugian ini loss prediction ini lebih ke korban jiwa atau korban luka-luka. Saya tidak berani memprediksi korban meninggal tapi ini lebih ke korban luka-luka nanti sampai ke jumlah kerugian ekonomi ya. Nah, jadi penelitian saya itu memang fokusnya itu di area Banda Aceh ya, karena saya lihat untuk data penelitian di Banda Aceh itu cukup banyak, cukup lengkap, sehingga ketika kita mau menganalisa lebih lanjut itu akan sangat sangat mudah sekali sehingga kita bisa merujuk beberapa penelitian terdahulu, sehingga nanti menghasilkan hasil penelitian yang lebih komprehensif jadinya. Nah, ini kalau Bapak Ibu melihat ini Sumatera, kota Banda Aceh itu berada di ujung, betul-betul di ujung Sumatera. Nah, kalau kita indikkan lagi di sini tuh, ini ada kita punya patahan Sumatera ya, kita ada segmen Aceh ya. Di situ ada segmen Aceh, kemudian sini ada segmen Silimum. Jadi kota Banda Aceh itu yang menjadi studi kasus saya itu berada di ujung sini, di ujung Pulau Sumatera dan dia duduk di atas endapan aluvial yang berumur kuarter, artinya masih cukup muda dan lunak. Jadi kemungkinan efek amplifikasi itu juga sangat besar sebenarnya. Nah, jadi Yang saya lakukan itu saya coba membuat skenario dari gempa yang berada dari segmen Aceh, kemudian berasal dari gempa segmen Silimung dengan skenario gempa 7 dan 6,5. Ya, jadi ada sekitar 4 skenario yang saya bangun, kemudian juga saya membangun skenario kejadian siang dan kejadian malam. Jadi totalnya ada sekitar 8 skenario. Karena nanti kejadian gempa dan kejadian malam itu nanti akan berdampak kepada jumlah korban luka-luka karena populasi sebuah bangunan antara siang dan malam itu akan berbeda antara bangunan sekolah, bangunan perkantoran
dibandingkan dengan bangunan perumahan misalnya itu akan berbeda. Nah, nanti akan coba saya kita akan coba menghitung di situ. Walaupun ini masih apa coba kita kan mencoba ya mencoba memprediksi kira-kira berapa sih kerugian apa luka-luka dan nanti korban ekonomi apa jumlah ekonominya berapa. Oke, kemudian ini saya skip ya, seperti Pak Raja tadi sudah banyak jelaskan ya. Kalau dari dari sejarahnya juga yang segmen Aceh ini juga cukup menarik sebenarnya karena sudah lama sekali itu tidak ada sejarah gempa. Yang terakhir itu kan beberapa kan 2012 di gempa Gayo, kemudian gempa apa yang 2018 akhir ya enggak salah. Oh, yang Pidijaya juga tadi di sini. Tapi kalau di sekitar segmen Aceh di sini itu di atas ini sudah lama sekali sudah tidak terjadi gempa. Tapi kalau di segmen Selimut ini di daerah Kung Raya di sini itu dulu pernah tercatat oleh Pak Dhani Iman pernah mencatat buat tahun 1964 itu pernah terjadi di sekitar 6,5. Tapi kalau segmen Aceh ini sudah sangat lama sekali belum. Nah, kemudian itu menjadi kenapa saya melakukan penelitian ini. Kemudian, nah ini Banda Aceh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat Banda Aceh di sini di ujung ini area kota Banda Aceh, ya, ibu kota dari Provinsi Aceh di sini. Nah, kita memang diapit oleh dua patah Sumatera segmen Aceh di sini segmen Aceh. Kemudian sebelah sini itu ada segmen Silimun ya, segmen Silimun. Ya, sama-sama menganan ya, dextral 4. Nah, kemudian nah di sini kalau PW ini memang area itu memang aluvial. Ini hampir semua itu adalah endapan-endapan aluvial berumur Holosin malah ya. Sangat mudah sekali. Oke, jadi ini. Jadi Profesor Takeo Ito ya dari Nagoya University itu beliau dulu semenjak habis tsunami ya sejak tahun 2005 itu beliau sudah aktif sama tim Nagoya itu sudah aktif melakukan apa meneliti apa membuat beberapa station untuk mengukur deformasi. Mereka membuat beberapa basement untuk mengukur di base geodetik itu sejak tahun 2005. Kemudian pada tahun 2012 mereka membuat publikasi terkait dengan hasil dari penelitian mereka sejak tahun 2005 itu dan menurut beliau itu di segmen Aceh itu ada potensi gempa itu sekitar 7 ya 7 momen-momen itu mungkin sangat dimungkinkan dibangkitkan dari segmen Aceh. Kemudian dari segmen Selimut berdasarkan sejarah ya karena sudah berdasarkan data dari Pak Dhani katanya mungkin di sini pernah ada sejarah gempa sekitar 6 itu do. Nah, kemudian juga kalau kita merujuk ke buku gempa yang terbaru yang sudah dikeluarkan ini juga disebutkan di sini juga dimungkinkan ada potensi gempa sekitar 7 momen-momen itu di sini juga sekitar 7. Nah, kemudian sejarahnya juga sini juga sangat jarang terjadi. Nah, sekarang kita mulai kira-kira seperti apa kalau misalkan terjadi. Nah, kemudian kalau dari bukti lapangan beberapa mungkin nanti Pak Mudrik nih kalau sempat main-main ke Aceh lagi nanti kalau pandemi selesai nih, mungkin kita bisa Pak survei ya Pak morfogenik gempa lampau nih mungkin ya. Siap. Itu akan banyak sekali Pak beberapa kita selama kuliah lapangan ya saya bawa mahasiswa geologi teknik geologi ke lapangan itu beberapa kita juga menemukan banyak-banyak rekan-rekan lama tuh yang seperti contohnya ini memang ini sangat kecil sekali walaupun ini memang bukan patahan utama ini patahan kode keberapa gitu tapi patahan ini memang memotong endapan-endapan yang tersier akhir jadi artinya ya tidak begitu tua tersier quarter atau quarter awal ataupun tersier akhir jadi ya masih lumayan muda ya situ terpotong kemudian juga di sekitar sini di daerah Janto ini juga kita menemukan ada trust, ini ada patahan naik di sini, tapi patahan naik ini tegak lurus terhadap arahnya. Jadi arah jurusnya ini seperti ini. Jadi memang tegak lurus terhadap arah jurus dari patahan Sumatera segmen Aceh. Artinya di sini mungkin ada kompres ada gaya tegasan di sini sehingga membuat dia kompres yang dia punya itu ya pasti tegak lurus terhadap jurus dari patahan segmen Aceh dan Sumatera segmen Aceh. Nah, ini bukti-bukti bahwa ya ternyata segmen Aceh ini dia ya dari dulu pun juga cukup aktif kan. Nah, kemudian juga penelitian lain dari yang dilakukan oleh si Tong 2018 dia coba mereka mencoba dia dan kawan-kawan itu mencoba melakukan analisis berdasarkan data INSAR time series untuk melihat deformasi yang ada di Sumatera sebenarnya, tapi saya cuma memfokuskan di bagian Aceh saja. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di bagian Aceh itu kalau di segmen Selimut itu ini ada pergerakan kalau saya. Tapi kalau di segmen yang antara segmen Aceh sini ya jadi warna itu masih sama artinya dia tidak terjadi pergerakan saya ini mungkin apakah creeping atau seperti apa itu harus kita lihat lagi tapi intinya berdasarkan penelitian Takeo itu dia mengatakan bahwa di segmen Aceh ini kemungkinan akan dimungkinkan ada gempa sebesar 7 ya 7 momen itu. Nah, kemudian saya mencoba melakukan penelitian ini apa yang terjadi dengan kota Banda Aceh kalau gempa 7 terjadi baik itu dari segmen Aceh maupun segmen Selimut. Bagaimana kalau gempa 6,5 misalkan baik itu segmen Aceh ataupun segmen Selimut. Kemudian kira-kira berapa sih goncangan yang bakalan dirasakan? Ya, artinya
Kalau dengan model kita bisa memprediksi goncangannya baik dalam goncangan MMI ataupun nanti dalam PGA misalkan micron acceleration bisa dihitung nanti ya, menggunakan rumus GMTA yang terbaru misalkan. Nah, kemudian seperti apa sebarang kerusakannya? Nah, jadi kebetulan saya penelitian saya 2018 ini pada tahun itu tersebut saya mencari data DAS, data GIS ya, SAP kota apa bangunan-bangunan yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi alhamdulillah di Bapeda, di beberapa kota Banda Aceh mereka punya data apa SAP bangunan seluruh bangunan yang ada di Kota Banda Aceh, tapi untuk tahun 2017 waktu itu mereka punya. Karena saya melakukan penelitian 2018. Kemudian oleh tim saya oleh Nopal dia mendigit ulang, jadi melakukan survei karena kan bangunan itu ribuan. Tapi yang 2017, tapi ada ketika dalam 2018 ada beberapa bangunan baru yang dibangun, kemudian dia melakukan survei sehingga dia mengupdate bangunan-bangunan yang belum ada dari Bapeda, jadi kita update data tersebut. Nah, di situ nanti dia juga melakukan survei jenis bangunan, karena nanti dampak kerusakan bangunan ya, itu sangat tidak selain dipengaruhi oleh goncangan, tapi itu juga dipengaruhi oleh jenis bangunannya. Jadi beda jenis bangunan akan berdampak ataupun akan mengalami kerusakan yang berbeda-beda. Lantai juga mempengaruhi nanti. Jadi di sini nanti hasil penelitian saya itu akan bisa terlihat nanti seperti apa sih sebaran kerusakan bangunannya. Oke, kemudian berapa korban jiwa kira-kira kalau gempa yang berasal dari segmen Aceh ataupun berasal dari segmen Slimum. Baik gempa pada siang hari ataupun gempa pada malam hari. Jadi yang terbangun itu ada sekitar 8 skenario ya. Di sini di segmen Aceh ada 2 skenario gempa, 7 dan 6,5. Di sini ada 2 skenario, 7 dan tengah, berarti ada 4. Kemudian dikali 2, jadi 2 di siang hari seperti apa, di malam hari seperti apa. Nanti kita akan ketahuan berapa kira-kira jumlah korban. Ini prediksi ya, prediksi jumlah korban. Kemudian nanti yang terakhir itu berapa kira-kira kerugian ekonomi yang bakalan terjadi. Nah, ini juga kerugian ekonomi itu akan berdampak kepada kesiapan Pemda ataupun Pemkot Kota Banda Aceh untuk menghadapi gempa masa depan. Ataupun nanti malah data ini juga masih bisa digunakan misalkan bangunan itu mau diasuransikan misalkan kota pemerintah mau meng-hire ada apa perusahaan asuransi yang kira-kira berapa mereka sanggup preminya untuk asuransi satu kota misalkan seperti itu. Walaupun memang itu sekarang belum begitu mulai dilakukan, tapi ke depan itu bakal seperti itu nanti. Jadi kita tuh harus bisa memprediksi kira-kira berapa sih kerugian ekonomi yang bakal dialami oleh sebuah kota dengan mungkin multi bencana, tidak hanya gempa bumi. Oke, nah ini jadi metode yang saya lakukan itu adalah namanya itu earthquake loss prediction. Sebenarnya itu bukan metode baru ya, ini metode yang sudah lumayan lama. Dulu pernah dikembangkan oleh Miura tahun 2008, kemudian juga Hashemi dari Iran juga pernah melakukan penelitian yang seperti ini, memprediksi korban jiwa dan kerusakan bangunan 2011. Kemudian juga Karim Zadeh juga pernah, kemudian saya juga pernah melakukan. Jadi saya yang 2017 ini adalah penelitian saya waktu saya sempat fellow research di Filipina ya, di UPLB di University Philippine Los Banyos di 2017 dan juga 2018. Jadi kemudian hasil-hasilnya saya aplikasikan di Kota Banda Aceh. Jadi tahapan penelitian itu ada banyak ya, karena ini juga multidisiplin. Jadi tidak hanya dari orang geofisik geologis, tapi juga butuh bantuan dari orang struktur, butuh bantuan orang geodesi maupun orang yang geomatika, sehingga nanti hasilnya itu akan lebih komprehensif. Jadi pertama-tama kita akan membuat model yang menghitung aplikasi nanti. Perkirakan berapa kira-kira MMI-nya, intensitas yang bakalan dialami di tanah di situ, ataupun dalam bentuk PGA-nya, micron acceleration-nya berapa yang dialami oleh si bangunan. Misalkan nanti kita bisa ngitung kerusakan bangunan, tapi untuk bisa menghitung kerusakan ini kita butuh ini, fragility curve. Fragility curve, nanti saya jelaskan. Kemudian korban jiwa dan sampai ekonomi. Nah ini tahapannya, jadi kalau Bapak-Ibu lihat, ini tahapannya itu cukup banyak hal yang harus dianalisis sebenarnya, jadi banyak hal, tapi kalau karena saya lihat ini adalah kegiatan dibawa oleh geofisik ya, Departemen Teknik Geofisika ITS. Jadi kalau kita geofisik mungkin akan lebih banyak bermain di sini mungkin. Di sini. Jadi kita pertama membuat model gempa, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu di mana kawasan patahan yang aktif ya, yang aktif dan kira-kira berapa gempa yang bakalan dipicu di situ. Jadi kita akan membuat model gempa. Nanti akan saya tunjukkan rumus yang saya gunakan. Kemudian sini tidak akan muncul jadi ground shaking. Tapi ini masih dalam goncangan di batuan dasar. Nah, untuk kita bisa tahu goncangan di permukaan, kita tentu butuh ini, butuh nilai PS, PS30. Bisa dari pengukuran mikrotremor misalkan, bisa juga dari pengukuran misalkan MASW ya, MASW. Nah, dari sini nanti kita akan bisa menghitung berapa sih kira-kira intensitas yang muncul di permukaan. Tadi juga Pak Daryono dan Pak Mbak, saya lihat sudah muncul di situ, skenario intensitasnya sudah muncul di situ. Nah, itu bisa akan mudah kita buat di sini. Nah, kemudian
Nah, dari sini ya, dari sini saya melihat juga kerusakan bangunan sepertinya tidak hanya dipengaruhi oleh intensitas tapi juga dipengaruhi oleh likuifaksi ya, walaupun penelitian yang saya lakukan ini 2018 ya. Saya sudah melakukan itu sebelum kejadian yang Palu, tapi di sini itu dampak likuifaksi itu sedikit sekali saya masukkan sekitar 10% masalah terhadap kerusakan bangunan. Tapi nah, untuk bisa membuat ini alhamdulillah di Banda Aceh Pak Arin Tohari, saya hadir juga nih di acara ini, Pak Arin Tohari dari LIPI. Waktu itu juga ada Pak Subowo dari LIPI juga ikut apa mereka membuat peta apa kerentanan likuifaksi di Banda Aceh ya. Di Banda Aceh kemudian saya tambahkan sedikit dengan peta ini sudah dipublikasi yang punya peta likuifaksinya. Kemudian kebetulan saya juga punya data geolistik terkait dengan kedalaman air tanah ya, saya combine keduanya dapatlah ada peta apa peta likuifaksi yang kombinasi apa hasil modifikasi. Nah, dari sini nanti baru kita mencoba memperkirakan berapa sih kerusakan bangunan. Nah, untuk memperkirakan kerusakan bangunan ini kita butuh ini fragility curve, kurva kerentanan ya. Fragility curve itu dia sumbu x-nya itu dia adalah intensitas ya, boleh MMI, boleh PGA, kemudian sumbu y-nya itu adalah rasio kerusakan ya. Dan ini biasanya itu fragility curve itu bisa dikembangkan dari sejak historical earthquake, dari hasil survei beberapa gempa-gempa masa lalu, ataupun bisa juga dibuat model. Nah, waktu itu 2018 saya belum menemukan fragility curve yang pas untuk Indonesia, sehingga pada penelitian ini saya menggunakan fragility curve yang dibangun oleh Nangui. Nangui itu adalah mahasiswinya Prof. Gilkumin dari si Nangui dari Filipina. Jadi dia membangun fragility curve untuk bangunan di Filipina. Dan saya lihat bangunan tipe-tipe kalau bangunan di Filipina dengan bangunan di Indonesia itu tidak begitu berbeda, sehingga saya mengadopsi apa kurva kerentanan itu yang berasal dari Filipina. Kemudian kita harus tahu nih tipe bangunannya seperti apa. Nah, tipe bangunan itu Banda Aceh kita survei, mang. Kita rekan saya Nopal dia melakukan survei untuk identifikasi. Kebetulan dia dari teknik sipil bagian struktur, sehingga dia paham coba apa dia paham tipe-tipe bangunan. Nah, dari sini nanti kita akan mengkombinasi antara data intensitas digabung dengan data tipe bangunan, digabung dengan data fragility curve, kita nanti akan bisa dapat ini. Kira-kira berapa rasio kerusakan bangunan? Dan itu pasti akan tersebar merata mengikuti tipe bangunan, mengikuti intensitas di sebuah kawasan. Nah, ini sampai ke sini. Nah, dari sini nanti bisa juga nanti, kalau kita menghitung misalkan ekonomi loss, kira-kira berapa sih kerugian ekonomi yang bakal dialami oleh kota Banda Aceh. Itu kalau mau kita belah lagi bisa dari per kecamatan. Kalau mau dibelah lagi per desa juga masih dimungkinkan estimasi kerugian per desa. Nah, ini juga menjadi upaya pemerintah dalam mempersiapkan diri baik secara upaya mitigasi ataupun dalam sisi anggarannya nanti untuk menghadapi gempa masa depan. Nah, ini untuk kerugian ekonominya. Tapi juga di sisi lain di sini terkait dengan manusianya, kita juga bisa mencoba memperkirakan korban luka ya. Tapi untuk bisa memperkirakan korban luka ini, kita yang paling butuh itu adalah yang paling perlu itu adalah ini nilai apa populasi. Jadi kita harus bisa tahu populasi perbangunan. Nah, ini sini kita sudah ketahuan berapa nilai populasi perbangunan, walaupun nanti ini hasil prediksi. Kemudian ada data occupancy ratio. Occupancy ratio itu maksudnya setelah kira-kira bisa gini, kalau misalkan di sebuah kantor pada siang hari occupancy ratio itu pasti 1. Kenapa? Karena semua staf kantor itu ada di kantor. Ya, tapi ketika skenario gempanya itu malam, occupancy ratio di kantor itu 0 karena di kantor itu tidak ada orang. Ya, kosong. Kantor sekolah itu kita kosongkan, kampus juga kita kosongkan. Tapi ketika siang skenario gempa 1, waktu skenario gempa siang ini akan jadi 1. Cuma ada namanya itu injury ratio. Ini juga apa? Ini juga dari historical earthquake bisa dibangun. Ini saya rujuk dari penelitian sebelumnya. Ini adalah kemungkinan orang luka-luka dengan kerusakan bangunan tertentu ataupun pada tipe bangunan tertentu. Kemudian kita buat skenario siang dan skenario malam sehingga nanti kita kombinasi antara data kerusakan bangunan, kombinasikan dengan data ini, dia akan ketahuan berapa sih kira-kira orang bakal luka-luka. Walaupun kalau penelitian sebelumnya itu Karim Zadi itu dia berani membuat berapa kira-kira korban meninggal. Gitu. Tapi saya tidak mau melakukan itu. Cukup nanti ada banyak kontroversi, jadi saya cukup sampai di sini saja. Sampai apa korban luka-luka. Nah ini, jadi tahap pertama itu kita bangun model. Nah, untuk model ini saya mengambil menggunakan rumus dari Pak Allen ya, dari Allen beliau dari Geoscience Australia. Nah, jadi rumus yang beliau gunakan ini sangat spesifik sebenarnya. Jadi Allen 2012 itu dia membangun rumus untuk mendapatkan nilai MMI itu intensitas yang sangat spesifik. Jadi rumus dia itu cuma bisa digunakan untuk gempa shallow, mang, untuk gempa dangkal dengan magnitudo 5 sampai dengan 7,9. Jadi kalau ada gempa
4 itu nggak lagi, sudah biasa kalau kita menggunakan rumus beliau. Jadi cukup khusus untuk 5 dan 7,9. Nah, gempa yang saya bangun di Banda Aceh ini adalah gempa 7, jadi artinya sangat cocok. Kemudian ini juga khusus, apa rumus atenuasi ini khusus untuk shallow kristal, jadi gempa-gempa dangkal yang ada di kerak. Jadi kedalaman itu tidak kurang dari 20 km. Ya. Jadi kalau misalkan nanti mau dibangun, misalkan di Palu Koro, ataupun misalkan di Baribis, ataupun misalkan di Lembang, mau dibangun skenario baru, kita menggunakan rumus ini juga masih dimungkinkan. Dari Pak Elon ini, dari Elon. Nah, karena yang di input data itu juga sangat simpel sebenarnya, itu cuma input magnitud ya, sama input jarak terhadap apa rupture, atau jarak terhadap sumber. Kalau yang C0, C1, C2 ini semua ini adalah koefisien yang dibangun oleh beliau. Nah, kalau misalnya kita menggunakan rumus ini sampai dengan ini, ya, belum kita ada plus ya. Ini adalah kita akan mendapatkan nilai intensitas di batuan dasar. Nah, S ini itu adalah nanti sudah di permukaan, artinya kita sudah memperkirakan faktor amplifikasi di sini. Nah, ini contoh skenario yang gempa di segmen Aceh, ya, untuk skenario 7 ya, yang dari segmen Aceh. Jadi bisa Bapak Ibu lihat, ini ada intensitasnya itu kalau di setengah dari kota Banda Aceh itu sudah intensitas goncangan dalam MMI ya, itu sudah sekitar sangat tinggi sekali, ini sudah 8,5, itu sudah sangat tinggi sekali. Beberapa di kawasan ini yang sudah mulai merendah. Nah, ini punya skenario 2. Ini sorry, skenario 2 itu nyatu di sini juga ya, tapi magnitudenya itu 6,5. Kemudian skenario 3 itu ada di segmen Slimum di Kung Raya. Bisa Bapak Ibu lihat di Kota Banda Aceh itu dia ya sudah sedikit lebih rendah karena juga jarak juga jauh. Kemudian ini kemudian ada skenario 6 itu lagi 6,5 cuma enggak muncul di sini. Oke, nah kemudian kita tahu bahwa ya amplifikasi kan goncangan kan tidak hanya akan dipengaruhi oleh faktor tanah lunak ya, dari permukaan ada amplifikasi di situ, ada penguatan goncangannya kan. Nah kebetulan di Kota Banda Aceh dulu pada tahun 2014 Pak Muzli, Dr. Muzli dari BMKG, beliau sudah pernah melakukan survei MASW ya di sekitar Kota Banda Aceh, dan beliau bisa, dan hasilnya itu mendapatkan nilai PS 30 yang tersebar di sekitar Kota Banda Aceh. Ini adalah peta Kota Banda Aceh. Kemudian juga mahasiswa saya ya, si Iqbal, dia juga melakukan pengukuran MASW di Kota Banda Aceh. Jadi saya menggabung data antara dari Pak Muzli, Dr. Muzli dari BMKG dengan dari Iqbal mahasiswa saya. Jadi kita gabung, kemudian kita dapat data sebaran titik-titik pengukurannya itu, dan inilah hasil apa interpolasi PS 30 yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sini PS 30 sini agak sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kawasan yang Lumbata di sini. Nah, ini jadi artinya cukup lengkap data di Kota Banda Aceh. Sehingga ketika kita sudah dapatkan PS 30, nanti kita bisa menghitung nilai FV-nya. Terakhir kita bisa menghitung nilai S-nya berapa. Nilai S-nya ini. Yang S-nya ini. Ya, S ini saya menggunakan rumus dari Borchert. Dari Borchert sini untuk mendapatkan code yang sini. Nah, sehingga nanti kita menggunakan rumus atenuasi ini dari Pak Allen sampai kita bisa memperkirakan goncangan yang akan terjadi itu di atas permukaan. Kenapa? Karena nilai VS-nya itu sudah sangat lengkap sekali. Oke, nah ini nilai ini amplifikasinya. Oke, nah kemudian saya juga mencoba, ini adalah hasil penelitian dari Pak Adrin Tohari dari LIPI, ada Pak Sebowo waktu itu. Jika saya sempat jumpa dengan beliau di sini juga waktu penelitian ini, jumpa sebentar. Nah, kemudian ini, di tesis saya itu saya punya data peta muka air tanah. Jadi saya mencoba menggabung, walaupun ini cuma sekitar 10% saya combine dengan data dari ini. Jadi paling pengaruh adalah data ini sebenarnya itu sangat berguna sekali, karena data ini akan membantu saya dalam membuat memperkirakan kerusakan nantinya. Sehingga muncullah peta baru yang hasil kombinasi kedua ini. Nah kemudian otomatis ketika saya menggunakan rumus ini ya, rumus Allen ini kan tidak serta merta kita bisa menggunakan rumus. Kita harus memvalidasi dengan gempa yang pernah terjadi di tempat kita. Nah, kebetulan waktu itu pada tahun 2013 itu Juli 2013 itu kita ada sejarah gempa di sini di Gayo ya, di Gayo. Nah, kebetulan waktu itu saya dengan Pak Sansidik itu melakukan survei makroseismik. Satu lagi yang melakukan ini ya, Pak Adin Tohari dan kawan-kawannya, Pak Mudrik dan Adin Tohari melakukan survei rupture Pak ya, masalah ya rupture dengan Imam ya itu ya. Nah, dan jadi dari hasil rupture yang didapatkan oleh penelitian saya dan ini, kita coba saya buat skenario lagi, saya buat gempanya, saya buat model gempanya menggunakan rumus Allen. Nah, ini akan terlihat beberapa goncangan yang akan dialami oleh di sekitar ini. Kemudian saya juga punya data PS30 juga punya dari penelitian sebelumnya juga. Nah, ini saya ada coba tentukan daerah pengamatannya ada di Gerti Manggajah, Etol, Silinara dan Bebesen ya.
Nah, jadi ini hasil validasinya. Jadi kalau kita lihat dari validasinya tuh, kalau dari amplifikasi itu saya dari hasil pengumuman VS saya dulu waktu tahun 2017 ini sudah ada publikasi juga. Kemudian sehingga dapat nilai S-nya. Ya. Kemudian ini adalah hasil perhitungannya. Jadi ini hasil perhitungan menggunakan rumus Allen. Nah, ini hasil intensitas aktualnya. Jadi waktu 2013 saya juga melakukan survei makro seismik untuk memperkirakan apa nilai goncangan MMI berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat. Kalau skala yang di bawah 6 kita lakukan wawancara, tapi kalau skala yang 7 ke atas itu kita langsung survei bangunan. Jadi muson itu dari GFZ ya, GFZ Jerman itu dia punya sebuah buku bagaimana cara melakukan survei makro seismik berdasarkan apa kriteria kerusakan bangunan dan persentase kerusakan bangunan itu nanti bisa dilihat dari papernya Okada nanti. Okada. Nah, jadi bisa Bapak Ibu lihat dari hasil validasinya itu tidak begitu jauh antara rumus menggunakan rumus Allen sekitar dapatnya 9,9, kalau kita menggunakan aktualnya itu sekitar 7 sampai dengan 9. Kalau kita dapat 9,4 aktualnya itu sekitar 8 sampai 9. Ini juga ada hampir-hampir mendekati lah walaupun memang ada error sekitar 0,5 mungkin error apa errornya karena dari rumus Allen ini akhirnya apa nilai intensitas yang dihasilkan itu lebih besar sebenarnya 0,5 lebih besar dibandingkan dengan aktualnya. Oke, kemudian juga kita melakukan validasi tentang apa kerusakannya ya. Kerusakannya. Nah, ini kerusakan berdasarkan yang model ya. Karena kan nanti kan saya bisa menggunakan data Pradilitico, kita bisa ngitung berapa sih kerusakan bakal terjadi. Dengan tipe kal bangunan yang berbeda, misalkannya dari bekal bangunan lantai 1, ini bangunan rumah, bangunan masih lantai 1 2, kemudian ini ada bangunan kayu misalkan. Ya. Nah, jadi kalau dari survei aktual tuh ya kerusakannya kalau di sini 0,55, kalau aktual itu sekitar 0,2 sampai 0,6. Artinya ya masih dalam masuk ring kewajaran hasil validasinya. Oke, nah setelah ini semua dilakukan ya. Jadi terakhir adalah memprediksi korban ya. Korban. Nah, untuk memprediksi korban memang agak sedikit susah ya. Susah karena apa? Karena injury ratio ini akan berbeda antara satu gempa dengan gempa yang lain itu akan sangat berbeda. Tapi yang pasti korban jiwa itu 75% itu adalah disebabkan oleh jatuhnya apa runtuhnya bangunan. Itu 75% itulah korban gempa itulah korban dari rubuhnya bangunan walaupun apa ada yang jatuh dari bangunan ada rusaknya bangunan. Nah, sehingga kita coba memprediksi ini. Otomatis untuk memprediksi ini saya menggunakan rumus ini rumus dari yang dibangun oleh si Alessi dan Hashimi dan Alessi 2011. Jadi untuk menghitung korban luka-luka itu adalah jumlah populasi pada sebuah bangunan dikali dengan kira-kira berapa rasio kerusakannya, damage rasionya berapa, damage rasio ini angkanya itu dari 0 sampai dengan 1, kemudian berapa injury rasionya. Nah, injury rasio ini saya ngambil dari penelitian sebelumnya. Artinya, kemungkinan orang bakalan luka-luka itu berapa? Beda bangunan akan menghasilkan beda yang angka yang berbeda. Kemudian akupasi rasio ini adalah kalau bangunan sekolah, misalkan siangnya 1, kalau malam itu jadi 0. Misalkan. Seperti itu. Nah, ini pertama, saya mencoba menghitung ini, menghitung populasi. Kalau populasi itu saya coba hitung dari saya kebetulan punya data ini, punya data populasi di Kota Banda Aceh per desa yang diberikan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Sini untuk tahun 2017 tapi mereka berikan ya. Jadi diberikan per desa per nanti bisa dibuat dalam ini saya munculkan yang per kecamatan saja. Jadi data itu per desa muncul. Sehingga nanti saya mencoba memperkirakan apabila di sebuah desa itu ada jumlah bangunan sekian dengan jumlah bangunan lantai 2 ada berapa luas misalkan. Jadi saya coba memperkirakan jadi populasi per desa dibagi dengan total area bangunan rumah yang ada di desa tersebut kemudian dikali dengan area rumah yang mau dihitung sehingga dapatlah populasi. Ini masih populasi perkiraan berdasarkan luasan bangunan. Walaupun ini masih bias tapi ini coba kita lakukan karena enggak mungkin kita mendapatkan data jumlah penduduk per bangunan itu sangat tidak mungkin ya, sangat susah mungkin tapi waktunya itu sangat lama sekali. Oke, ini populasinya apa jumlah orang, jumlah penduduknya. Kemudian nah ini yang okupasi rasio. Jadi kalau misalkan pada siang hari kalau di rumah itu saya buat okupasi rasio itu adalah 0,3 dengan asumsi bahwa kalau misalkan di sebuah rumah itu ada 3 orang ataupun ada 6 orang yang tinggal di rumah, 4 orang itu sudah keluar dari bangunan, ada yang bekerja misalkan, luar lagi misalkan anak dan pembantu misalkan masih tinggal di rumah. Sehingga saya buat okupasi rasio untuk siang hari itu 0,3. Tapi kalau untuk kantor okupasi rasionya itu adalah 1. Asrama saya buat 0,5, artinya setengah orang ada di asrama, setengahnya mungkin sudah keluar bekerja ataupun keluar sekolah ataupun kuliah. Tapi kalau untuk skenario malam hari itu okupasi rasio di rumah itu 1 karena semua orang tuh akan berada di rumah pada malam hari. Tapi kalau untuk kantor dan sekolah itu kita buat 0 karena tidak ada orang di kantor tersebut. Sehingga
jumlah luka-luka di kantor itu akan jadi nol nanti kalau misalkan skenario itu pada malam hari karena dikali dengan nol. Nah, kemudian ini ada apa injury ratio yang saya ambil dari penelitian Hashimi dan Alessi. Oke, nah ini skenario Bapak Ibu bisa melihat skenarionya. Jadi ada 4. Ya, 4 ini yang dari segmen Aceh, segmen Selimung 7, kemudian ini 6,5. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat ini adalah respon goncangan yang dialami oleh perbangunan ya. Ini kena bentuknya seperti titik-titik, tapi ini perbangunan. Kalau kita zoom ini di ArcGIS ini akan muncul perbangunan. Ini perbangunan. Ya, perbangunan yang dialami. Jadi di sini itu intensitas itu sampai dengan 9,3. Kemudian kalau skenarionya kita rubah 6,5 sampai hampir sama tidak yang berbeda. Tapi bagaimana kalau misalkan gempa terjadi di segmen Selimung ya di sini, Kota Bandar Aceh di sini ini goncangan itu agak sedikit lebih besar di sini di sekitar kampus Syekh Kuala, tapi di sini pasti agak lebih kecil lebih jauh. Ini 7 ya, 7 misalnya. Kemudian ini 6,5. Hampir sama tidak begitu jauh berbeda. Kita menggunakan rumus ini. Oke, nah kemudian ini adalah sebaran tipikal bangunan yang ada di Kota Bandar Aceh. Jadi oleh rekan saya itu mereka survei jenis bangunan yang ada di Kota Bandar Aceh. Bisa Bapak Ibu lihat paling dominan itu adalah bangunan konkrit dengan low. Jadi ada lantai 1, lantai 2. Kemudian ada juga yang merah-merah ini adalah yang lantai 3 ke atas lah, 3-4 ya. Tidak begitu banyak, lebih banyak di sekitar kota apa jalan-jalan besar sih yang merah-merah ini. Kemudian yang bangunan W1L ini adalah bangunan wood, kayu. Ini bangunan kayu. Jadi tidak banyak. Nah, kemudian inilah sebaran bangunan yang ada di Kota Bandar Aceh beserta tipikalnya, jenis-jenis bangunannya. Nah, ini adalah bentuk Rajalitiko yang tadi saya sampaikan. Ini dibuat oleh Nangui. Nangui itu adalah, ya, sekarang sudah selesai. Beliau dulu mahasiswa PhD-nya Prof. Pilgumin di ENU. Nah, dia bangun apa, Rajalitiko. Jadi ini Bapak-Ibu bisa lihat, misalkan bangunan ini, yang kuning lah, yang ini apa bangunan lantai 1, lantai 2 lah, ya, bangunan beton. Misalkan di kawasan di rumah bangunan tersebut itu misalkan ada goncangan MMI misalkan 8. Jadi 8 berarti kemungkinan dia rusak itu adalah sekitar 0,4. Jadi mungkin ya lebih kurang 40% bangunan itu akan rusak kalau digoncang dengan MMI 8. Nah, ini yang itu prediktifnya juga untuk kita harus punya. Kalau tidak ada ini, kita tidak akan bisa, kita cuma masih berhenti di model goncangan aja. Kita nggak akan pernah bisa menghitung berapa kira-kira kerusakan yang bakalan terjadi kalau kita tidak ada ini. Nah, mudah-mudahan ke depan kita kawan-kawan mungkin siapa di sini mungkin nanti bisa membangun ini. Dan ini yang dibangun biasanya itu orang yang ilmunya tuh ya lebih ke sipil ya, lebih ke struktur bangunan ataupun earthquake engineer lah yang bisa membangun ini. Nah, karena kalau sudah ada ini kita bisa hitung apa damage-nya. Ketahuan damage-nya nanti kita bisa hitung angka kerugian uangnya berapa. Ataupun bisa hitung berapa kerugian korban luka-luka itu juga bisa nanti dapatin loh damage-nya. Oke. Nah ini bisa Bapak Ibu lihat ini kalau misalkan di segmen Aceh ya. Nah, ini di segmen Aceh. Magnitudo 7 ini adalah rasio kerusakannya. Jadi Bapak Ibu bisa sebaran kerusakannya seperti ini. Jadi rata-rata tuh bangunan tuh udah 0,6 60% lebih itu udah rusak sih bangunannya. Nah, ini kalau dari segmen Selimung ya, kalau dari segmen Selimung dengan skenario 7 ya, ini skenario 7 dan 7 ini adalah skenario terburuk. Ini bisa Bapak Ibu lihat, ini kerusakannya mungkin tidak separah yang ini. Jadi kerusakannya ini kemungkinan ya sekitar 0,4 0,5 rasionya untuk ya, 40-50% rusak. Ya. Nah, ini MMI ini sudah saya perhitungkan faktor permukaannya. Jadi amplifikasi sudah masuk di sini. Nah, kemudian bagaimana dengan korban luka-luka? Jadi kalau kita sudah berapakan damage, kita bisa coba membuat skenario jumlah apa, korban untuk gempa siang. Jadi kalau untuk gempa siang, saya idealnya kan jumlah korban ini kan dalam jumlah ya, jumlah berapa orang sih kira-kira bakalan korban di sebuah bangunan maupun di sebuah sekolah. Nah, untuk merapakan data jumlah populasi per bangunan itu kan agak kalau misalkan saya itu agak sulit. Ya kan nih, berapa sih kira-kira populasi sebuah kantor ya. Memang bisa kita harus datang ke kantor tersebut, kita tanya ke HRD-nya mungkin dia akan berikan berapa sih pegawai yang ada. Tapi kan sangat banyak yang kita survei juga tidak memungkinkan, sehingga apa yang saya lakukan adalah populasi itu saya buat dalam persen. Kemudian kita hitung populasi itu 100 berarti maksimalnya, kemudian dikali dengan damage-nya berapa, dikali dengan injury ratio-nya berapa, dikali dengan apa occupancy ratio, sehingga dapatlah ini untuk skenario 7 ya, skenario 7 dari segmen Aceh ya, dari sini segmen Aceh. Itu akan bisa kita Bapak Ibu lihat, berarti ada sekitar kemungkinan itu sekitar 11% populasinya itu akan mengalami luka-luka. Nah, tapi otomatis kan kalau misalkan sebuah kantor memiliki apa rambu evakuasi ataupun jalur evakuasi yang lebih bagus, pasti korban itu akan sangat bisa diminimalisir ya.
Nah, ini skenario siang hari. Jadi angka itu tidak dalam rupa angka tapi dalam persen, ya, dalam persen. Ini skenario 7 terburuk. Nah, ini skenario dari segmen silimum, ya, segmen silimum itu berada di sebelah kanannya. Nah, ini jadi ya lebih sedikit sekitar 4 sampai dengan 10, ya. Oke, kemudian nah ini korban, jumlah korban kalau skenario itu gempanya itu adalah malam hari. Jadi bisa kita perkirakan pada malam hari itu sudah bisa muncul dalam angka, ya, walaupun angkanya masih dalam koma-koma. Jadi ya lebih kurang ada satu per bangunan itu ada korban luka-luka. Sehingga nanti kita dari per bangunan itu bisa dihitung per desa, bisa dihitung per kecamatan, malah bisa hitung per satu kabupaten. Nah, jadi ini bisa Bapak Ibu lihat untuk skenario terburuk kemungkinan. Ini kan masih prediksi, ya, gempa terjadi pada malam hari. Okupasi rasio di rumahnya 1, di kantornya kita buat 0, sehingga jumlah korban-korban itu bisa ketahuan berapa kira-kira, ini masih kira-kira, ya, kira-kira. Nah, kemudian bagaimana dengan kerugian? Jadi untuk kerugian kita menghitungnya itu berdasarkan kerusakan dari damage, ya, dari damage kita coba kali dengan kira-kira kali dengan standar harga perluasan yang dikeluarkan oleh wali kota Kota Banda Aceh. Jadi ini ada harganya, sehingga nanti kita bisa hitung, oh, kalau di kawasan kecamatan Kota Alam misalkan dengan jumlah bangunan sekian, jumlah bangunan lantai 2 berapa, lantai 3 berapa, dengan kerusakan sekian persen, maka kita kalikan dengan ini akan ketahuan berapa sih kira-kira angka yang bakalan dialami oleh Kota Alam, Kecamatan Metraman dan seterusnya. Jadi secara keseluruhan itu Kota Banda Aceh itu akan rugi sekitar 4,46 triliun kalau misalkan gempa 7 itu terjadi di segmen Aceh. Ya, segmen Aceh. Jadi, yang segmen ini bisa Bapak Ibu lihat, yang ini segmen Aceh, yang warna oranye ini adalah segmen Selimut. Jadi itu, jadi ini sudah masuk ke korban apa ke kerugian ekonomi. Oke, penelitian ini kalau saya simpulkan, ini kan masih penelitian ini kan dilakukan secara multidisiplin, ya, karena untuk bisa menghasilkan seperti ini kan nggak mungkin kita dari geofisik ataupun geologi saja yang melakukan. Tentu kita butuh orang dari geomatika, kita butuh mengajak kawan-kawan dari struktur bangunan, dari sipil, sehingga ya kita bisa menghasilkan sebuah penelitian yang betul-betul komprehensif dan harapan itu ya bisa bermanfaat untuk pemerintah kita dan masyarakat kita. Nah, ini kesimpulannya yang saya bisa simpulkan bahwa ya masih sangat dibutuhkan, ya, bangunan tahan gempa sangat dibutuhkan, survei-survei subsurface, ya, seperti metode geofisika, seismik, geolistik, SPT dan sebagainya itu masih sangat dibutuhkan. Dan untuk Kota Banda Aceh kita masih menyarankan ada survei batimetri, ya, karena kalau misalkan gempa kuat di segmen Sili Aceh ini kan dimungkinkan terjadi longsoran pinggir laut, ya, bisa-bisa seperti apa yang terjadi di Palu, ya, terjadi tsunami akibat longsoran di laut. Nah, kemudian alhamdulillah paper yang tadi saya sampaikan tuh, ini judulnya alhamdulillah jadi best paper kami tahun Juli tahun ini diumumkan, ya, bahwa kita jadi best paper award tahun 2020 karena paper ini kan online-nya itu 2020. Dan kalau kita ini website-nya sudah tadi sudah di-sharing oleh Pak Amin kalau saya di chat. Kemudian juga foto kita juga muncul di sini nih. Foto kita ya alhamdulillah, ya, mungkin dalam setahun ke depan nih bakal muncul terus di sini, ya, alhamdulillah salah satu kampus yang ada di Indonesia, ya, jadi kebanggaan kita juga muncul di sini. Dan ini environmental disaster ini adalah jurnal bereputasi Q1. Jadi ya keren. Oke, terima kasih banyak. Ini tim saya, ini penulis semua, penulisnya ada Bu Yunita Idris, ada Pak Muhsin, ada saya, ada Pak Sam Sidik, ada Pak Mungkal. Yang tidak ada di sini itu ada Nopal juga lagi tidak di Aceh, sama Prof. Pilkumin karena beliau di Australia. Oke, terima kasih banyak. Ini Palu Koro, ya, yang tadi saya sempat ke sana waktu habis gempa. Ini kalau tadi ada foto ke sawah lagi, ke dalam itu akan muncul seperti ini. Jadi ya ini akan bermasalah nanti. Ini pematang sawahnya nih. Awalnya itu 1, sekarang udah mulai bergeser, ya, 5 meter lebih kurang bergesernya. Oke, terima kasih banyak. Pak Juan, mungkin itu sedikit sharing dari saya. Otomatis penelitian yang saya lakukan ini masih bisa dikembangkan, masih bisa dikoreksi lagi untuk mendapatkan penelitian yang lebih bagus lagi. Otomatis. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu Rusdi atas paparannya. Juga sangat menarik banget apa yang disampaikan dari Pak Ibnu Rusdi tadi. Jadi data yang ada tadi bisa dikombinasikan, kemudian kita dapat sampai tataran kerugian. Ini menjadi penting lebih-lebih di kota-kota besar ini, ya, kalau ada data sudah komplit, ya, harus bisa sampai dalam kerugian itu. Baik, Bapak dan Ibu semua serta rekan-rekan mahasiswa yang masih hadir dan masih menyaksikan acara webinar pada siang hari ini, tadi sudah
selesai paparan dari ketiga pembicara kita. Sudah saya rekap ini tentang beberapa pertanyaan. Namun kalau Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semuanya ingin langsung bisa raise hand juga bisa juga. Oke, kita untuk yang mengawali ini dari Pak Joko Nugroho, dipersilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali dari ketika Bapak-Bapak pembicara tadi, dari Pak Daryono juga data-data luar biasa, data-data lama, Pak Putrik juga analisanya dan luar biasa juga, Pak yang terakhir Bapak dari Syahwal, Pak siapa tadi ya? Pak Ibnu. Itu mencoba mengkuantifikasi kerusakan, damage dan kerugian yang bisa terjadi. Bapak Ibu sekalian, tadi pertama saya ada mengajukan pertanyaan untuk Pak Daryono, mohon itu dicabut aja. Saya tanya mengenai gempa Melbourne, tadi sudah dijawab. Nah, sekarang yang ini yang ingin saya sampaikan satu hal saja. Jadi tadi Pak Daryono menyebutkan, kalau tidak saya salah dengar tadi, beliau ada sedikit mengeluh mengenai mitigasi seperti jalan di tempat, kalau tidak salah begitu ya. Kemudian kalau mitigasi itu definisinya seperti yang Pak Mutrik tadi. Nah, kemudian kalau saya tidak salah tangkap dari uraiannya Pak Ibnu tadi, kayaknya memang yang terbesar korban itu dari keruntuhan bangunan ya. Jadi ada gium yang mungkin tidak 100% benar katanya, bukan gempa yang membunuh tetapi bangunan yang tidak memenuhi syarat keselamatan gempa itu yang membunuh. Nah, kalau dari bangunan yang ada, kayaknya mayoritas bangunan di kita itu adalah yang bangunan-bangunan skala kecil ya, bukan bangunan-bangunan bertingkat, bangunan-bangunan perumahan biasa. Nah, kalau bangunan-bangunan yang bertingkat pun sebetulnya sudah terorganisasi dengan baik, bangunannya dan mungkin standar-standar keselamatan bangunannya sudah dipegang oleh para kontraktor besar konstruksi itu. Nah, sekarang untuk yang perumahan-perumahan ini mohon maaf, ini mungkin saya usul yang barangkali naif. Bagaimana kalau untuk terasa bahwa tidak jalan di tempat dan mitigasi itu betul sudah mulai ada di antara usaha-usaha yang lain, itu adalah bagaimana mensosialisasikan standar-standar bangunan aman untuk gempa itu. Dan sosialisasi itu harus terus-menerus, dan kalau bisa sampai ke level-level tukang pun juga diberi sosialisasi itu. Tentu saja setelah kita membuat rumusan mengenai bagaimana standar-standar yang aman, dan saya yakin pasti tidak hanya satu seperti yang disampaikan oleh Pak Mudrik tadi, yaitu mengenai fondasinya, itu mesti ada hal yang lebih daripada itu. Nah, ini sebagai ilustrasi, kenapa sampai tukang-tukang itu penting? Sebagai ilustrasi, pada beberapa tahun yang lalu, di Jakarta dan sekitarnya, itu pabrik-pabrik semen itu menyelenggarakan mudik bersama dan mereka biayai untuk para tukang. Ya. Nah, kalau untuk demi penjualan semen, karena dia tahu siapa yang menentukan, menganjurkan beli semen merek apa, itu adalah para tukang itu. Nah, kalau untuk penjualan semen saja, kita bisa reaching out, perusahaan-perusahaan besar semen itu bisa reaching out kepada para tukang itu. Kenapa? Untuk mitigasi, untuk keselamatan terhadap gempa bumi itu, untuk memenuhi standar bangunan yang aman gempa itu, kita juga tidak bisa melakukan hal yang sama, reaching out sampai ke level-level tukang-tukang. Saya kira itu aja. Terima kasih. Mohon maaf kalau tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Joko dari mana? Saya pensiunan, Pak. Saya dosen tidak tetap di Universitas Sastra. Saya alumnus UGM, insinyur. Kemudian saya alumnus Master of Science Geologi dari
dari Victoria University of New Zealand. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Biasa juga. Tadi kayaknya tadi berembuk ikut berembuk itu. Terima kasih. Mungkin dari Pak Daryono ada tanggapan, Pak? Iya. Terima kasih Bapak. Jadi sebenarnya mitigasi itu dalam arti luas itu tidak selain Bapak. Sebenarnya saja saya itu agak gemes dengan setiap gempa signifikan kok mesti banyak sekali meninggal dulu, Pak. Itu kan artinya dari zaman kuno itu kan tidak ada apa ya strategi yang benar-benar handal untuk bisa menghentikan korban jiwa. Kan seperti Bapak Ngendiko tadi kan memang gempa itu tidak membunuh, tapi orang mendapat korban luka meninggal itu karena memang bangunan yang roboh ya. Itu artinya itu ada di tangan kita, Pak, bola itu sebenarnya. Ada di tangan kita. Nah, kita tahu, Pak, di Jepang itu gempa berkekuatan 5, 7, 7 koma itu biasa terjadi, Pak. Bahkan dulu di New Zealand juga begitu, Pak. Tetapi korbannya itu tidak masuk banyak tuh ya, hanya bahkan beberapa gempa saya tandai, Pak, itu gempa kepala 7 itu tidak ada korban sama sekali, hanya rusak beberapa rumah tapi tidak meninggal. Nah, kita itu, Pak, gempa 6,2 saja meninggal lebih dari 100, Pak, seperti di Mamuju itu. Kemudian gempa-gempa di bawah 6 juga banyak yang menimbulkan korban jiwa. Itu artinya memang kita tuh mulai dari mana dan mulai kapan untuk bisa menghentikan ini. Dan ini konteksnya mitigasi struktural, Pak. Jadi sehingga Bapak tepat sekali kalau ada pelatihan tukang, kemudian mungkin juga pemborong-pemborong yang ada di level menengah ke bawah ya, Pak ya. Kalau yang menengah tampaknya sudah memahami engineering terkait dengan kegempaan, tapi kita itu menyaksikan, Pak, di Indonesia itu membangun rumah itu bebas sekali, Pak. Khususnya rumah tembok ya, Pak ya. Yang penting punya batako, punya bata, punya semen yang terbatas, dicampur kapur, campur pasir itu sudah berani mendirikan rumah tembok, Pak. Bahkan dalam berbagai survei yang kita lakukan, gempa Bantul, gempa Pidijaya, gempa Padang 2009, gempa Lombok, itu banyak sekali rumah yang tidak pakai tulangan, Pak. Jadi malah ada yang pakai bambu ya yang diirat itu, sehingga itu tidak akan pernah memberikan daya dukung yang kuat terhadap guncangan, Pak. Jadi memang apa, Pak ya? Jadi kita memang perlu usaha yang sungguh-sungguh dan ekstra keras lintas bidang, lintas sektor untuk menyelamatkan masyarakat kita dari bencana gempa ini. Dan tentunya sosialisasi ini tidak boleh berhenti dan kita tidak boleh putus asa, Pak, karena memang masyarakat kita itu masih banyak yang awam dalam hal ini, Pak. Kita melihat sudah banyak jurusan kebumian, geologi, geofisika, sipil, ya. Ahli-ahlinya juga sudah banyak, tapi kenapa juga setiap korban gempa masih terjadi? Itu yang menjadi keprihatinan kita bersama, Pak. Makanya harus ada semacam apa ya skenario besar di negara ini untuk menyelamatkan masyarakat dari gempa, entah itu perlu ada kampanye rumah tahan gempa sederhana yang itu. Karena kalau saya menyampaikan bahwa kalau belum mampu bangun rumah spek tahan gempa ya pikirannya rumah kayu dan bambu, nah, ternyata kayunya juga mahal, Pak. Jadi juga mereka juga malah katanya murah bikin rumah tembok sederhana seperti itu, dan itu berbahaya. Jadi menika permasalahan bersama, Pak. Nanti jadi harus lintas bidang, lintas sektor, dan semua harus bergandeng tangan untuk melakukan kampanye rumah aman gempa menika, Pak. Matur-matur, Pak. Iya, Pak. Pak Joko, Pak. Cukup, Pak. Ya, kita mungkin tidak perlu jangan terlalu apa bagus tinjauan akademik apa namanya saintifik sama, tapi kita dan asyik untuk sampai tahu segala macam analisa, tapi jangan lupa implementasi praktisnya kepada masyarakat luas yang terdampak, dan kita perlu meninjau sebetulnya korban terbanyak itu dari apa, dan dari situ kita apa pinpoint apa namanya kita apa namanya siruin untuk apa yang kita lakukan di situ. Matur nuwun ya. Baik, terima kasih Pak Joko atas ini. Baik,
berikutnya ini sudah ada pertanyaan yang masuk sangat banyak, tapi kiranya ini karena waktu yang terbatas juga, saya coba untuk merangkum nih dari beberapa pertanyaan, mohon nanti untuk yang belum bisa. Ini pada Pak Mudrik dulu, Pak, dari Pak Widiatmoko tentang bagaimana tentang sleep rate dan siklus nih, Pak. Yang pertama ini, nilai sleep rate suatu sesar dikatakan tinggi atau rendah itu apa kategorinya, Pak? Yang kedua, nilai sleep rate-nya apakah berhubungan langsung dengan siklus? Apakah sleep rate tinggi memungkinkan siklusnya pendek atau sebaliknya? Yang ketiga, monitoring GPS apakah bisa menjawab dari yang sesar yang nggak tanggung latihan disampaikan dari Pak Taryon tadi tentang blindfold dari misalnya itu. Dari Pak Mudrik ada tanggapan, Pak? Baik, Pak, saya coba menjawab pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Widiatmoko. Jadi jadi semuanya itu terkait satu sama lain, Pak. Jadi sleep rate dan recurrent interval itu nilainya bersesuaian, Pak. Jadi sleep rate-nya rendah maka recurrent-nya akan panjang. Sleep rate-nya tinggi maka recurrent-nya akan pendek. Umur recurrent periode ulang kejadian gempa bumi itu sesuatu yang logis, Pak. Jadi kemudian sleep rate itu nilainya bervariasi di Indonesia, mulai dari yang di Jawa itu, yang di sesar Lembang itu 3 mm per tahun, sekitar itu. Di Jawa itu sekitar 5 mm per tahun, 3 mm itu ordonya. Kemudian kalau di sesar Sumatera itu sekitar 14 mm per tahun, kalau di Palukoro itu sekitar 40 mm atau 4 cm per tahun. Jadi kalau kita korelasikan dengan produksi gempanya, periode ulangnya itu di Palukoro itu sekitar 100 tahun kejadian gempa buminya terjadi magnitude besarnya itu, maka di Jawa dengan magnitude sleep rate yang 3 itu bisa jadi 1000 tahun siklus gempa buminya itu, sesuatu yang sangat korelasi satu sama lainnya, Pak. Makanya itu parameter yang sangat penting untuk meneliti kejadian gempa bumi. Dan kemudian tadi ada satu pertanyaan yang membahas bertanya tentang bagaimana jika rupture-nya itu tidak muncul ke permukaan sehingga tidak bisa terhitung slip rate-nya itu, offset-nya itu. Itu sesuatu yang keterbatasan dalam penelitian saya, Pak. Jadi saya sendiri mempelajari yang terpotong, memotong hingga ke morfologi permukaan. Itu batasan penelitian. Jadi ketika rupture itu tidak muncul ke permukaan atau kita tidak bisa menggapainya, semacam di bawah laut, kita tidak bisa turun ke sana. Jadi itu batasan dalam penelitian kami tidak bisa menghitung ketika di blindfold yang kayak seperti contohnya gempa yang tahun 2009 di lepas pantai Padang itu pernah terjadi gempa bumi besar, itu blindfold itu posisinya dalam sekali dan kita tidak bisa menghitung nilai sleep rate-nya semacam itu. Itu. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mudrik. Dan ini pertanyaan tentang likuifaksi ini mohon untuk Pak Ibnu Nursi ini, ada yang bertanya, Pak, tentang pemetaan area likuifaksi, Pak. Di Pak Ibnu Nursi juga ada likuifaksi. Untuk pemetaan area likuifaksi, jenis tanah atau kondisi yang bagaimana yang dikategorikan masuk likuifaksi? Kira-kira berapa skala magnitude yang bisa membuat hal itu dampak untuk likuifaksi, Pak? Pak. Ya, terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih banyak. Sebenarnya yang ahli likuifaksi ada di sini juga sebenarnya, Pak Rinto Hari. Beliau lebih cocok menjawab sebenarnya dari BRIN. Karena tadi kalau dari penelitian saya merujuk ke punyanya beliau, dari papernya beliau. Tapi secara umum mungkin karena yang bertanya juga beberapa kan ada peserta kita juga beberapa adik mahasiswa ya. Jadi artinya mungkin penjelasan itu bisa lebih umum. Artinya litologi tanah yang litologi endapan yang kira-kira memungkinkan terjadi likuifaksi itulah pertama tuh endapan kasar ya. Pasir kasar, pasir halus itu kalau misalkan ada berada di bawah permukaan, kemudian dia bercampur dengan air tanah, kemudian digoncang dengan goncangan gempa, itu kemungkinan terliquid itu akan sangat tinggi sekali. Tapi kalau misalkan di bawah permukaan kita tuh memang semua itu tanah masih tanah lempung, ya itu mungkin ya lebih masih kemungkinan terjadi likuifaksi itu sangat kecil sekali. Nah itu memang terjadi ketika di Palu ya, di Palu itu kalau misalkan
saya sempat ke Palu waktu setelah gempa itu. Saya naik ke area yang apa, ke kronnya itu, ke apa, ke mahkota tempat longsorannya itu. Itu memang kalau kita lihat dari mahkota itu muncul, itu adalah pasir. Beberapa saya lihat ya pasir laut. Jadi mungkin dulu kan pernah ada terjadi juga apa, kenaikan muka air laut ketika sekitar 7.000 tahun yang lalu pernah terjadi kenaikan muka air laut. Bisa jadi mungkin akibat terendapkan di situ. Nah itulah kalau apa, karena pasir memang kemungkinan terjadi pasir sangat tinggi sekali, ditambah dengan air tanah. Ya, tanah. Makanya kalau lihat dari hasil penelitian tadi yang tadi saya paparkan oleh saya nggak silap, mungkin nanti dikoreksi Pak Rintuhari, itu kalau dari penelitian Pak Rintuhari itu lebih banyak meneliti dengan tentang terkait dengan lapisan-lapisan pasirnya. Kemudian oleh saya itu saya combine dengan data air tanahnya. Apa, karena saya kebetulan punya data geolistrik yang tersebar di kota Banda Aceh untuk melihat water table itu berapa tebal. Artinya makin dangkal water table-nya, kemungkinan kemudian di situ juga ada lapisan pasir. Artinya ketika terjadi gempa, kemungkinan lapisan pasir itu akan sangat sangat tinggi sekali. Mungkin itu sedikit apa jawaban umum sebenarnya, jawaban umum dari saya, Pak Juan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Nursi, karena memang yang ikut webinar ini adalah juga dari mahasiswa, jadi memang nggak apa-apa pertanyaan-pertanyaan yang ada saat ini. Mungkin ini pertanyaan yang dari chat juga pada Pak Daryono, sekalian nanti ada dua pertanyaan Pak tentang apa namanya sesar yang, karena ini mungkin di disertasinya Pak Daryono ini, yang di ini Pak apa namanya di sekitar OPA ini kan ada juga sesar Progo, kemudian Bantul juga, apakah ini memang sudah ada riset lebih lanjut, kemudian juga yang kalau apa namanya apakah ini terbukti dan apakah karena di sana daerah yang sangat padat penduduk gitu. Baik, Mas Bian, matur nuwun. Pertanyaan yang kritis akan saya coba jawab dengan data ya, karena untuk membuktikan sebuah sesar itu aktif itu kalau ada aktivitas gempanya ya. Jadi saya akan coba cek di zona Graben Bantul itu. Kalau kita melihat data panjang itu memang yang aktif itu hanya di jalur besar opak ya. Nah ini lepas dari perbedaan pendapat, aliran yang mengatakan gempa 26 Mei 2006 itu terjadi karena terkait dengan Opak River Fault atau rupture baru sebelah timur depresi Bantul. Kalau melihat ini memang yang aktif dan kredibel itu hanya di zona sesar opak ya. Kalau di Progo ini kok tidak ada gempa. Ini yang kuning ini kan gempa menengah ya. Jadi ini gempa akibat aktivitas sedimen lempeng. Kalau yang merah ini akibat sesar dangkalnya. Kemudian kita ganti data yang relokasi ya. Ini memang ada tren paster yang paling tebal itu adalah yang pasca 26 Mei 2006. 27 Mei ya. Nah, di sini di Opa River Fault ada tapi tidak banyak. Jadi di Progo juga tidak ada aktivitas gempa dangkalnya. Jadi memang kalau menurut saya ya yang kredibel aktif itu ya hanya di zona sesar opak saja. Baik itu yang ada di River Fault maupun yang ada di zona deformasi baru menurut saya ya. Jadi itu. Demikian Mas Dan. Baik. Terima kasih Pak Taryono. Mungkin untuk yang Pak Mudrik ada pertanyaan untuk yang tadi mungkin disampaikan beberapa sesar yang aktif dan membahayakan itu kan daerah-daerah yang alami lunak itu. Ini bertanya untuk bagaimana untuk sesar yang di kawasan Kars ini, apakah juga tentang masalah bahaya dan ini apakah memungkinkan ada reaktivasi lagi ataukah ini lebih berbahaya atau sebagainya apa dari Pak Sugeng Wiono, dari pengalaman Pak Mudrik nih ini yang di daerah Kars. Halo Pak. Jadi kalau pengalaman saya, kita fokus di morfologi yang saat ini apa terbentuk Pak ya. Jadi Kars pun juga termasuk dari apapun morfologi yang sekarang terjadi, kemudian dia mengalami deformasi, dia mesti akan
ada jejaknya, akan terlihat jejaknya sehingga kita bisa trace si sesarnya dan bukti-buktinya itu dengan baik, Pak. Ya, tapi ya itulah yang jadi concern itu sebenarnya bukan permasalahan apa daerah KARS atau daerah bukan KARS-nya, tetapi resolusi data yang kita gunakan, yang umumnya yang ada di yang kita bisa akses itu resolusi datanya rendah dan itu tidak bisa melihat bukti-bukti itu. Mungkin kami boleh menambahkan, Pak. Halo. Ya, jadi saya mohon maaf, Pak, tadi kalau ada yang Pak Sugeng dipersilakan. Masih mute. Mohon maaf, Pak, masih ke mute. Silent. Ya, Pak. Dengar ya, Pak, ya. Tadi ya, mute, Pak. Ya. Ya. Sudah dengar? Sudah, Bapak. Silakan, Bapak. Ya. Jadi, Pak, ini pertanyaan ini saya berkaitan dengan sekarang ini kan di pantai Gunung Kidul di daerah KARS itu banyak dikembangkan daerah sebagai wisata. Dan di sana berkembang tidak hanya untuk foto selfie tetapi untuk bangunan apa? Villa, kemudian bangunan apa? Hotel dan segala macam. Jadi kalau kita lihat mungkin secara detail daerah-daerah yang digunakan untuk pariwisata itu kan sebagian besar menempati daerah KARS, KARS topografi, dan KARS topografi itu banyak sekali dikontrol oleh struktur kekar maupun struktur sesar, dan itu di daerah Gunung Kidul itu sangat real sekali, kelihatan sekali kelurusan yang berupa kekar, yang mungkin juga kelurusan yang berupa sesar, mungkin patan-patan yang menyebabkan adanya lembah-lembah sungai yang bergeser itu cukup banyak di sana, Pak. Jadi ini antisipasi ke sana, ini mestinya kalau itu tidak kita atur, mestinya nanti kegiatan ekonomi juga akan terancam adanya kebencanaan. Mungkin bisa dampak daripada gempa, dan mungkin juga untuk bangunan-bangunan villa seperti hotel itu juga akan terancam. Nah, ini antisipasi bangunan-bangunan itu didirikan di atas batu gamping langsung biasanya, Pak. Dan sekarang sudah tumbuh banyak itu di pantai-pantai di daerah Gunung Kidul itu. Dan selama ini kita belum membuat suatu zona yang bisa dianggap nyaman untuk daerah-daerah pantai seperti Gunung itu. Yang kita atur sekarang itu kan pantai-pantai yang berlereng landai, yang ancamannya hanya kenaikan muka air laut maksimum, mungkin juga terkait dengan tsunami. Nah, ini terkait dengan kegiatan yang terkait dengan gempa. Mungkin juga tebing-tebing yang runtuh itu juga dampak daripada banyaknya kekar di situ, kemudian didorong oleh aktivitas gempa. Demikian juga mungkin perlu dilakukan penelitian-penelitian yang lebih mendetail, apakah sesar-sesar di daerah KARS itu termasuk sesar-sesar aktif. Nah, ini juga perlu kami mohon masukan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Sugeng Miono. Ada tambahan dari Pak Menteri, Pak? Baik, Pak. Ya mungkin saya coba mungkin rada bis apa pertanyaannya tadi yang saya pahami. Jadi secara prinsip apa yang saya lakukan itu adalah saya sendiri geologi gempa bumi, jadi saya mempelajari sumber terjadinya gempa itu, Pak. Jadi itu concern penelitian saya. Ketika goncangan itu merambat, kemudian ada suatu tebing lereng, apakah dia akan terpicu menjadi longsor, ataukah suatu wilayah yang kemudian bisa terpicu terjadi likuifaksi itu bukan keahlian saya, Pak. Mungkin seperti Pak Adrin Tohari atau kawan-kawan yang lain yang bisa memahami dengan lebih seksama, katakanlah kasusnya di daerah KARS itu ada retakan-retakan, mungkin ada kawan-kawan yang bisa memahami rock mechanics-nya bagaimana, safety faktornya bagaimana, itu penelitian lebih advance yang ikutan kepenerusan dari penelitian yang input parameternya yang saya hasilkan. Mungkin itu, Pak, yang saya bisa jawab. Kami tambahkan juga bahwa dua titik bor yang dilakukan di sana itu dari data pemboran itu ternyata setiap kali kita membor 1 meter itu core recovery-nya tidak lebih dari 40%, Pak. Jadi banyak kekar-kekar yang terekam dalam core hasil pemboran itu.
Nah, ini yang menjadi masalah juga, sehingga tebing-tebing di pantai di daerah Gunung Kidul itu ada kerawanan terjadinya rockfall gitu. Apalagi kalau itu dipicu oleh adanya gempa gitu, bisa mempercepat terjadinya rockfall gitu. Nah, ini sangat menarik sekali, karena bagaimana kita mengatur kegiatan pariwisata yang menyangkut hajat hidup orang banyak di sana tetapi aman juga gitu loh Pak. Ya, itu betul sekali Pak, di sana kayaknya. Atau mungkin dari Pak Daryono atau Pak Ibnurus ada tanggapan Pak untuk yang mungkin? Ya, yang pasti Pak Sugeng, itu fenomena yang menarik Pak untuk kita jawab bersama Pak, karena memang kawasan-kawasan seperti itu kan berisiko Pak Ngi, karena daerahnya memang rawan tsunami, juga adanya tebing-tebing pantai yang tentu saja itu sangat labil Pak ya kalau terjadi gempa dan rockfall itu. Nah, yang pasti perlu adanya sebuah asesmen terkait dengan data geologi Pak. Artinya geologi tata lingkungan itu harus benar-benar diterapkan di dalam pemerintah daerah, masyarakat dalam menata tempat-tempat wisata dan tempat-tempat yang tentunya akan menjadi tempat berkumpul orang banyak. Nah, yang pasti itu pemda harus berperan banyak dalam menata itu dan menjadikan bangunan-bangunan yang dibuat itu benar-benar ada jaminan keselamatan, Pak. Iya, betul Pak. Ini jadi ini sebetulnya kan peraturan perundang-undangan yang dilakukan untuk mengatur sepanjang pantai itu kan hanya berlaku untuk pantai yang normal ya Pak, artinya landai gitu ya, yang biasanya hanya mengantisipasi dari kenaikan maksimum muka air laut atau gelombang maksimum atau tsunami. Tapi ini kan sebetulnya tebingnya itu tebing terjal, jadi sempadan pantai yang bertebing terjal, bukan yang bertebing melandai gitu loh Pak. Jadi ini yang sebetulnya belum diakomodasi ini Pak. Jadi betul, Pak. Bagaimana? Betul, dan kajian ini sebenarnya sangat menarik Pak, karena ini real Pak, real artinya betul, Pak. Bisa membahayakan masyarakat, tapi kalau kita bisa mengupayakan bagaimana agar aspek geologi tata lingkungan bisa dilihat dengan baik, ya tentunya akan jadi kawasan wisata yang menarik tapi tidak mengkhawatirkan gitu Pak. Ya, jadi kajian ini sangat senang saya Pak, berkait dengan sosial, keselamatan, kemudian mitigasi, kemudian aspek lingkungan, hanya saja ya ini kan sebetulnya muncul karena dari peraturan itu kan tidak memprediksi ya Pak, bahwa pantai itu dianggap asumsinya pantai berlereng landai yang ancamannya hanya dari kenaikan maksimum muka air laut. Tapi ini kan sebenarnya tebing yang terjal, jadi pantai-pantai kita itu yang bertebing terjal khususnya Kabupaten Gunung Kidul itu hampir semuanya hampir didominasi oleh pantai yang berlereng terjal. Jadi padahal sekarang dimanfaatkan untuk menjadi ikon pariwisata Gunung Kidul, dan ini menjadi satu permasalahan yang menarik. Jadi bagaimana kita mengatur supaya bahkan sekarang itu seperti Bali, di sana muncul villa, kemudian muncul semacam di Bali itu Pak juga jadi hotel dan segala macam itu muncul, itu bangunan-bangunan di atas kars itu Pak. Di atas Gunung Kapur itu banyak bangunan-bangunan di sana. Bapak kalau nanti lihat di sana, di yang baru itu Pak, di Hea Ocean View, kemudian di sebelahnya lagi ada di Pantai Kesirat itu ya, itu bangunan-bangunan yang sebetulnya tidak memperhatikan aspek bahaya dilewati mungkin akomodasi, mengakomodasi adanya gempa yang lewat sesar-sesar yang di daerah khas, kemudian juga terjadinya runtuhan-runtuhan atau rockfall pada batu gamping itu. Jadi ini ya, ini saya sipil itu Pak ya, itu juga ada khusus kajian terkait stabilitas lereng ya Pak. Jadi memang itu harus melewati kajian-kajian semacam itu agar jaminan. Jadi tidak mengoptimalkan masalah aspek keindahan, tapi keselamatan juga harus diperhitungkan betul-betul Pak. Ya betul Pak. Kita mau masukkan sebenarnya aspek kasih daya tarik. Daya tarik wisata sekarang itu kan agak lucu ya Pak. Mengarahnya itu sekarang mengarah ke yang lebih menarik dari segi view atau alam, kemudian yang menarik adrenalin dan segala macam ini ada antisipasi yang ke sana harusnya ini. Ini wisata-wisatawan yang terakhir ini ya,
daya tariknya agak bergeser itu, Pak. Agak menantang. Iya, agak menantang. Jadi apa wisata alam yang menantang itu justru jadi daya tarik. Ya inilah kita harusnya memberikan apa satu saran atau solusi bagaimana sih mengatur kawasan-kawasan yang mempunyai pantai yang belereng terjal ini, Pak. Ya dari ancaman satu dari rockfall, kemudian pemicunya mungkin adanya gempa bumi itu bisa memicu terjadinya rockfall. Dan kalau di Gunung Kidul itu rockfall yang terjadi karena proses abrasi itu sangat kecil, Pak. Dari yang kita lihat di daerah Hihai Ocean View itu yang mengalami erosi itu sangat kecil, kemudian erosi sampai dalam kemudian runtuh gitu loh, Pak. Itu sangat sangat jarang. Kebetulan dari tebing-tebing itu runtuh karena faktor batuannya itu banyak mengandung kekar, retak-retakan cukup banyak dari hasil data pemboran. Kemudian pemicunya ya sebetulnya bisa gempa tektonik itu. Jadi kalau ada sesar geser di mana bangunan-bangunan itu juga bertumpu di atas sesar geser itu, ya ini sebetulnya yang mereka belum paham, belum tahu, Pak. Sip, Pak. Terima kasih, Pak, sudah menyampaikan atas ini apa namanya tadi hal yang sangat menarik tentang satu apa ya, menghentikan wisata, tapi di situ perlu identifikasi. Minggu depan kita mengadakan itu, Pak. Bisnis. Ya, Pak. Saya daftar ikut, Pak. Mas. Amin. Tadi kan tema tentang ini, Pak, menarik ini, Pak. Ya, saya menulisnya itu business continuity plan kawasan wisata pantai. Oh ya, ini informasi dari Pak Amin untuk agenda pekan depan, untuk informasikan untuk yang ikut webinar di hari ini nanti kita. Kali Pak Amin, tolong diakomodasi Pak Amin. Ya, yes, siap. Ya, saya ikut, Pak. Ya, pelanggannya Pak Amin ini. Oke. Bapak dan Ibu semua, serta rekan-rekan semuanya, ada yang perlu ada yang bertanya lagi nggak? Atau ada yang masih belum saya persilakan tadi? Saya tanya, Bu Jo. Oh iya, ini tadi dari Pak Amin yang terakhir. Karena ini Pak Mudo ini sangat menarik untuk penelitiannya yang terakhir kemarin, bahwa ditunggu-tunggu kan, mulai disertasinya ditunggu-tunggu dan akhirnya tiba pula pada waktu gempa Palu ini, ketika Pak Mudrik ini setelah dipaparkan pada waktu hasil kajiannya itu, dari komentarnya gubernur itu bagaimana, Pak? Ini dari Pak Amin. Ya. Apakah ini aja atau gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, sebelumnya saya ingin menambahkan sedikit apa itu pertanyaannya sebelumnya tadi. Mungkin saya terlupa untuk menjelaskan lebih rinci. Jadi slip rate, Pak, ya. Jadi slip rate atau kecepatan geser geologi tektonik itu biasanya di dunia akademis itu didekati oleh dua hal. Satu adalah slip rate-nya GPS geodetik, yaitu menggunakan data-data geodetik tadi. Itu perlu invest bertahun-tahun. Jadi terus yang kedua itu adalah geological slip rate, jadi geologi, kecepatan geser geologi. Jadi ketika kita menemukan sebuah marker pergeseran, kemudian kita bisa menghitung umur lapisan yang tergeserkan itu, maka kita ketemu jarak dan waktu, sehingga kita bisa ketemu kecepatannya, Pak. Jadi itu dua hal pendekatan slip rate. Kemudian mengenai apa itu pertanyaannya Pak Amin Widodo, luar biasa, Pak. Jadi saya kalau ingat-ingat itu rada trennya juga bingung juga saya, Pak. Jadi saya ingat sekali waktu pertama kali diliput sama majalah Tempo, ya Pak, ya, waktu itu di koran Tempo, kemudian di majalah Tempo juga. Di majalah Tempo itu ditulis oleh apa wartawannya itu sebagai prediksi, Pak. Padahal kita ingat semua waktu Pak Wijo Kongko bermasalah dengan detik.com waktu itu kan, sampai dipolisikan dan sebagainya, ya. Itu kan kata-kata potensi yang dirubah oleh wartawan menjadi prediksi, kan, Pak. Kemudian akhirnya bebas karena nggak mungkin bisa menulis prediksi, tapi di dalam majalah Tempo waktu itu tuh
Ternyata saya tidak tahu, saya atau wartawan yang kita nulisnya itu sebagai prediksi, Pak. Jadi luar biasa. Tapi alhamdulillah saya nggak masuk penjara. Ya. Itu yang satu. Yang prediksi kedua itu, dan kejadian sungguhan. Wah. Ya, alhamdulillah. Itu kalau kita waktu detail dengan terus terang dengan bantuan dari kawan-kawan skala, Pak, grup skala, mungkin di sini ada Bu Rini juga mungkin bisa menambahkan. Ya, saya lihat jadi, tadi, ya. Ya, jadi detail waktu itu kita menjelaskan ke langsung ke Pak Longki, Pak Gubernur Sulawesi Tengah. Waktu itu beliau, saya jelaskan detailnya hasil penelitian kami itu, dan waktu itu beliau bilang, oh ya, oke, ini sesuatu yang serius untuk ditanggapi. Kemudian tolong jajaran apa itu jajaran ke bawahnya itu untuk dijelaskan hasil penelitian ini. Kemudian hari berikutnya seluruh jajaran dipanggil semua, kemudian saya presentasi khusus juga untuk menjelaskan hasil penelitian itu kepada mereka. Jadi sejauh itu tuh kita sudah betul-betul memberikan informasi kepada pemerintah daerahnya itu, Pak. Dan ke bawahnya saya nggak komen. Kayak itu, makanya yang dikhawatirkan sejak awal kan tadi-tadi itu kan itu Pak Joko Nugroho tadi. Kita masih begitu. Oke, ya, Ju. Waktu, Ju. Ya, baik, terima kasih tadi dari Pak Undrik. Dari ini untuk Bapak dan Ibu semua, rekan-rekan mahasiswa, untuk materi dari semua narasumber tadi sudah di-upload di link yang sudah dikirim chat. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir tadi yang sekarang ada di ruang YouTube ataupun yang di ruang Zoom ini bisa langsung mendownload untuk materi ini. Baik, termasuk paper kita di Surabaya. Ada di situ. Baik. Ada lagi Bapak dan Ibu semuanya yang perlu kita diskusikan atau ada yang mau bertanya? Ini silakan mahasiswa belum kelihatan nih. Silakan teman-teman mahasiswa. Mumpung di sini ada tiga pembicara yang luar biasa. Atau jangan-jangan malah tertidur, Pak, ini mahasiswa. Ini kan ada mahasiswa. Iya, kita. Teman-teman si bencana ini, Pak, ya. Sebenarnya ini. saya kurus banget, Pak, kepada mahasiswa ini, Pak. Jadi kemarin waktu pertama kali sama Pak Widodo kan Pak Amin di untuk mahasiswa. Jadi saya pikir kita kasih kuliah yang benar-benar serius gitu, kelas berat, bahas apa itu map morfologi tiga dimensi dan lain sebagainya. Itu yang jauh lebih penting untuk kawan-kawan mahasiswa tuh sebenarnya, karena beliau mereka nanti yang menganalisis daerah Surabaya ini lebih serius, Pak. Jadi menurut saya dijadikan mata kuliah mungkin jauh lebih powerful lagi, Pak. Siap. Nah, ini kita mata kuliahnya mitigasi bencana geologi, memang demikian. Baik. Nah, tugas akhir mereka tugas besarnya itu asesmen sesar aktif tadi yang ada di seluruh Indonesia, memang sesuai dengan lokasi kampung mereka. Jadi misalnya yang di Palembang ya di Palembang, yang di Papua ya di Papua. Mantap, Pak. Ya, kira-kira begitu. Jadi ini tadi modal lah istilahnya. Nanti kalau anu memang kita persilakan mahasiswa untuk nanti kita kasih nomornya Pak Mudrik sama Pak Ibnu ya, sama Pak Daryono. Mereka kalau mau tanya-tanya. Mestinya yang orang-orang tua jangan boleh tanya dulu. Soalnya tanya mahasiswanya terus. Ini ya langsung ini. Iya, Pak. Nah, jadi dari rekan-rekan mahasiswa ada yang mau bertanya, teman-teman? Cukup? Oke, mudah-mudahan teman-teman ini ya apa namanya menyimak dengan sama, bukan ngantuk. Siang-siang ini kan biasanya ngantuk. Kemudian off cam, kemudian tinggal tidur gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan tidak betul karena tadi dari Pak Menteri, Pak Daryono dan Pak Imunusi, siapa ya kalau kita ini nanti untuk detail diskusi, Pak. Okay. Baik,
Kalau ini sudah tidak ada yang bertanya, dari Pak Amin mungkin ada yang di samping terakhir, Pak. Nanti dari masing-masing. Sudah, jadi ini tadi mahasiswa saya minta membuat background-nya juga nggak kelihatan, wah ini, jadi tinggal tidur. Tapi ya nggak apa-apa, Bang, nanti yang penting resume terus hasilnya, yang penting hasil akhirnya. Kita sangat mengharapkan mereka bisa mengadop ini semua tadi yang kita hari ini. Mungkin demikian aja, Juni, sudah jam 12. Ya, mungkin yang terakhir ini, Pak, nanti dari masing-masing close statement dimulai dari ini, Pak. Oh, betul, betul. Bu Rusdi, ada yang disampaikan untuk sebagai closing statement. Ya, terima kasih banyak Pak Juan, Pak Amin, dan Pak Mudrik, Pak Dairono. Ya, mungkin terakhir dari saya kan apa yang sudah pernah yang saya lakukan dengan kawan-kawan itu kan itu kan adalah penelitian umum sekali. Metode itu juga masih menggunakan satu metode, cuma satu metode. Kemudian rumus yang digunakan juga cuma menunjuk ke rumus Allen dari geoscience. Artinya penelitian yang saya lakukan itu masih sangat bisa dikembangkan lagi oleh kawan-kawan Bapak Ibu yang kira-kira mau mengembangkan. Kemudian juga analisisnya juga tadi yang saya lakukan cuma khusus kota Banda Aceh, itu sudah dikasih. Artinya hampir kota-kota lain juga bisa kita lakukan. Selama kita tahu di mana patahannya itu di mana, berdasarkan data dari Pak Mudrik dan Pak Dariono. Kemudian kalau kita punya data site investigation, baik itu VS30 dan sebagainya, itu kita bisa membuat model gempa yang dokter terjadi di permukaan. Kemudian kalau kita punya data pendukung itu, artinya bisa kita lakukan. Dan itu memang perlu kita lakukan ke depan. Artinya, ke depan itu kita harus bisa tahu kira-kira kota mana sih yang paling besar kemudian misalkan gempa bumi itu terjadi. Dan itu nanti sekarang tuh saya bersama Universitas Syakwala, bersama ITB, kami dapat penelitian itu dari LPDP, RISPRO. Itu penelitian LPDP, iya. Kira-kira berapa kerugian yang akan dialami oleh Indonesia kalau misalkan terjadi sebuah bencana. Tapi ini multi bencana, itu lebih rumit lagi. Yang tadi kalau tadi yang saya sampaikan itulah gempa bumi. Menggunakan prediksi tikup, kita bisa tahu prediksi damage-nya sampai uangnya. Tapi kalau misalkan bagaimana dengan longsor, bagaimana dengan tsunami, bagaimana dengan lain-lain, itu masih banyak bisa kita lakukan. Tapi modelnya bisa kita buat. Ya. Kerugian bisa kita hitung. Tapi di tengah-tengah itu ada namanya itu fragility curve. Nah, itu memang harus kita kembangkan. Prediktif untuk gempa, prediktif untuk longsor, tsunami, semua itu harus kita kembangkan dan anak muda yang bisa mengembangkan, artinya penelitian itu. Ya, betul. Itu. Kalau kita udah tua, mungkin saya belum tua-tua kali ya, tapi ya seperti itu. Dan mungkin itu sedikit dari saya dan gempa masih mengancam kita dan mitigasi harus kita lakukan, kesiapsiagaan harus wajib kita laksanakan. Terima kasih banyak Pak Juan, Pak Amin, Pak Reno, Pak Mudrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nursi. Berikutnya dari Pak Mudrik dulu. Baik, terima kasih Pak. Jadi menurut saya sebagai manusia, saya sebagai warga negara Indonesia, saya tetap optimis dengan upaya-upaya mitigasi gempa bumi yang kita lakukan. Salah satu hal yang signifikan yaitu resistensi dari pemerintah daerah dan pemerintah masyarakat lokal pun sudah tidak seperti zaman dulu lagi menganggap kita itu sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih lunak. Dan tentu saja hal ini belum 100% selesai pekerjaan kita. Banyak hal yang kita harus lakukan, terutama dengan kawan-kawan di wilayah lokasi itu, katakanlah di ITS adalah di situ, kemudian ada mahasiswa yang berada di wilayah yang berdekatan dengan sumber gempanya. Itu merupakan agen-agen yang kita harus didik, berikan informasi yang jernih supaya kita bersama-sama lebih baik dan lebih baik untuk data dan untuk pemahaman ke masyarakat. Sesuatu yang optimis ke depan dan semoga insya Allah kita akan jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam. Yang terakhir dari Pak Dariono. Ya, terima kasih. Jadi, sudah menjadi takdir kita ya, sudah menjadi takdir kita untuk tinggal di daerah batas lempeng tektonik yang tentunya mau tidak mau, suka tidak suka, itulah risiko yang kita hadapi ya. Tapi dengan kekayaan alam Indonesia, dengan berbagai variasi geologi, tektonik, ini sebenarnya justru Allah memberi kelebihan kepada kita untuk tertantang, semakin lebih banyak belajar, mendalami ilmu, sains kebumian, agar kita bisa hidup nyaman di daerah yang rawan ini. Proses geologi tidak akan pernah berakhir di hari kiamat, dan
itu tentunya akan bersinggungan dengan hajat hidup kita, dan bencana pasti akan terus terjadi jika kita tidak pernah bisa belajar dari peristiwa sebelumnya. Sehingga dengan kejadian bencana itu mestinya kita menjadi semakin cerdas, mengambil pelajaran sebelumnya, dan kita akan terus maju menjadi apa ya, masyarakat yang benar-benar tahan dan tangguh ya terhadap bencana ini. Karena pelajaran-pelajaran dari yang menguasai alam semesta ini sering diberikan kepada kita. Idealnya seperti itu. Dalam hal ini kita tidak boleh lengah dan kemudian kita menyerah, tapi kita harus bangkit seperti halnya negara-negara maju dalam bidang geosainsnya. Seperti kita ketahui, West Coast Amerika itu kan juga rawan gempa, Hawaii rawan gempa gunung api, Jepang, kemudian New Zealand itu daerah rawan. Tapi mereka wisatanya maju, pembangunannya maju, infrastrukturnya maju, bisnis wisatanya dan maju, ekonominya juga. Sehingga jaminan-jaminan keselamatan harus kita siapkan dan kita bangun. Jadi kita tidak akan pernah terpuruk dengan alam yang sedemikian rawan ini. Itulah mitigasi yang konkret harus kita wujudkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Pak Taryono. Begitulah Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa untuk webinar pada hari ini, sangat bermanfaat dan sangat menarik. Tadi dari yang pertama dari Pak Ibnu Rusdi bahwa sangat masih mungkin dikembangkan tadi tentang paper yang disampaikan dari Pak Nurus yang apa ya, dalam tahun 2020 base paper itu ya, dan mudah-mudahan nanti setidaknya teman-teman yang ada di Surabaya atau di beberapa kota-kota besar ini setidaknya nanti bisa kita diskusi lebih detail gitu kepada Pak Nurus, setidaknya dari masing-masing yang datanya sudah lumayan komplit, kemudian nanti disampaikan kemudian tataran bagaimana kemudian memprediksi dari kerugian yang ada di dalam suatu daerah itu dengan ada beberapa bencana, satu bencana atau bahkan multi bencana. Kemudian nih Pak Mudri yang disampaikan tadi bahwa kita tidak boleh berputus asa ataupun adalah kita lelah gitu ya. Boleh jadi dari para peneliti ini bolehnya itu kan boleh jadi selama ini kan riset kita itu kan Q1, Q2 atau bahkan yang lain itu kan peneliti ini kan boleh jadi apa ya, bahasa kita kan bahasa langitan gitu. Dan jadi memang apa namanya, kita juga tentunya harus bergandengan tangan dengan pihak semua orang, bagaimana dari penelitian-penelitian yang kemudian yang sulit kemudian bisa diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa masyarakat yang bisa membumi gitu. Dari kan langitan untuk bisa membumi ini sehingga semua itu bisa sampai tataran katakan anak-anak kecil kemudian sudah memahami apa kemudian potensi bencana yang ada di sekitar masing-masing. Untuk itu rekan-rekan yang mata kuliah khususnya di mitigasi bencana ini, teman-teman setidaknya nanti penyambung lidah rakyat lah. Apa kemudian yang ada di dosen-dosen ini, setidaknya teman-teman berada di kondisi kabupaten manapun, lebih-lebih sekarang kondisi pandemi, teman-teman masih belum masuk dari Bapak dan Ibu semuanya di kampus di ITS ini masih online gitu ya, jadi teman-teman mahasiswa masih berada di kondisi di daerah masing-masing, jadi setidaknya teman-teman ini waktunya setidaknya berkunjung di apa katakanlah BPBD tempat, kemudian badan geologis atau misalnya di dinas Bapeko gitu, setidaknya mengenalkan diri ataupun nanti apa namanya, apa yang kemudian bisa tentukan teman-teman di daerah masing-masing dengan mengetahui potensi di daerah masing-masing ini, tentunya yang dari Pak Darang yang tadi bahwa dengan kita tahu bahwa kita di Indonesia ini menjadi apa ya, lab alam ini, lab bencana yang luar biasa, tentunya kita harus mengembangkan penelitian kita gitu ya. Dan yang sering Pak Amin sampaikan bahwa dengan bencana ini kita kenal, kita bisa selamat dan kita bisa menyelamatkan orang lain, dan mudah-mudahan memang webinar ini menjadi salah satu mengingat kita untuk betapa pentingnya kita apa namanya, saling sharing tentang update tentang mengenai kebencanaan ini, sehingga dari itu kita bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Kira-kira itu Bapak dan Ibu semuanya, tentunya kami sampaikan lagi pada Bapak pembicara, Pak Taryono, Pak Ibnus, Pak Mudrik, terima kasih telah berkenan untuk sharing pada siang hari ini sampai jam 12 ya, maaf ini
dari tadi sampai 90 dan sekarang masih 60. Partisipan masih 60 dan di YouTube masih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, saya rekan-rekan semuanya. Untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih untuk semuanya dan salam sehat.